selaku Master of Ceremony pada e-seminar nasional hari ini yang akan memandu hingga selesai nanti. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara e-seminar nasional hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari Ibu Rusraini SEMM atau yang mewakili oleh Bapak Muhammad Chaidir SEMM. Acara yang keempat, perkenalan narasumber oleh moderator Jeffrey Fatul. Acara yang kelima, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Bramnata Praja dan Ibu Rukia Wijaja. Acara yang keenam, tanggapan dari tim pakar oleh Bapak Dr. Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD, selaku pendiri ST Kasih Bangsa. Acara yang ketujuh, sesi tanya-jawab. Acara yang kedelapan, pemberian cermata secara simbolis. Acara yang ke-9, sesi foto bersama. Acara yang ke-10, doa penutup. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara yang kedua, yaitu sambutan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa atau yang mewakili Bapak Muhammad Chaidir SEMM selaku Putat 4 Bidang Evaluasi dan Kerjasama. Kepada Bapak, kami persilakan. Ya. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta e-seminar Encourage Social Life and Managing to Start a Business yang telah bergabung pada siang ini. Selamat datang dan terima kasih untuk Mas Bram Natapraja selaku owner Paperbean Studio yang bersedia menjadi narasumber hari ini. Saya juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Mbak Luvita Wijaya selaku co-founder Country yang bersedia menjadi narasumber di seminar hari ini. Selamat siang Pak Eka, selamat siang Ibu Nini, Pak Zainal, dan seluruh jajaran STIE Kasih Bangsa. Kami berharap dengan adanya e-seminar ini dan nanti akan ada paparan, gambaran dari saya bilangnya Mas Natapraja, Bram Natapraja aja ya, dengan Mbak Luvita Wijaya. Kita semua dapat belajar bagaimana kita melakukan encourage social life kita dan berpikir untuk membangun sebuah bisnis, menyediakan lapangan pekerjaan, dan tidak hanya sebagai karyawan, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi yang saat ini sedang berkuliah. Ya, saya berharap paparan nanti dan tanya jawab nanti dapat menginspirasi kita supaya kita dapat meng-encourage social life kita, dan bagi sebagian peserta mungkin yang berminat berwirausaha menjadi terpacu akan menjadi seorang wirausahawan yang lebih baik. Itu saja mungkin sambutan dari saya selaku Puket 4 dari STIE Kasih Bangsa. Selanjutnya saya mengucapkan selamat mengikuti seminar. Semoga apa yang nanti dipaparkan menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Chaidir SEMM atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemberian materi oleh Bapak Bram Natapraja. Beliau adalah owner of Paperman Studio dan Ibu Lutfia Wijaja, co-founder of Cotton Tree, yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudara Jeffrey Fatahul. Kepada Saudara, kami persilahkan. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Saya kedengaran Pak Chaidir. Ya, kedengaran. Apa kabar, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam kasih bangsa, jaya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat siang dan yang terhormat kepada Bapak Eka Wahyu Kasih selaku founder, dan pada hari ini juga berkesempatan sebagai expert team leader
yang nanti juga akan mengomentari dan memberikan tanggapan terhadap seminar atau materi yang akan diberikan oleh Mas Bram Nata Praja dan Mbak Luvita Wijaya. Dan saya juga mengucapkan yang terhormat kepada Bapak Muhammad Khaidir yang pada siang hari ini sudah berkesempatan hadir dan join untuk seminar kita pada siang hari ini. Serta saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hamida yang sudah mau membantu untuk menjadi MC pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu serta teman-teman semua yang sudah hadir pada siang hari ini, pada kesempatan ini event seminar kita ini berjudul Encourage Social Life and Managing Soul to Start a Business in the Millennial Era. Nah, pada kesempatan kali ini juga pembicara kita itu adalah orang-orang milenial juga atau orang-orang yang seorang bisnis, pebisnis muda yang nantinya akan memberikan yang sedikit sharing dengan kita bagaimana mereka memulai bisnis mereka. Maksud saya mungkin saya perkenalkan untuk pembicara pertama yaitu Mas Bram Nata Praja. Halo, Mas Bram. Halo. Mungkin Mas Bram belum hadir, langsung aja Mbak Luvita aja dulu. Baik, Pak. Oke, karena sepertinya Mas Bram belum bergabung bersama kita pada siang hari ini, mungkin kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Mbak Luvita Wijaya. Selamat siang, Mbak Luvita. Siang. Sorry, tadi masih kemute. It's okay, it's okay. Apa kabar, Mbak? Baik, kalau terima kasih apa kesempatannya, waktunya juga buat teman-teman, Pak Eka, Pak Muhammad, dan Mas Jeffrey sama Mbak Hamida ya. Oke, kita justru yang berterima kasih banget nih buat Mbak Luvita yang udah hadir siang ini, buat ngasih sharing nih bagaimana mulai bisnisnya. Oke, Mbak, sebelum kita mulai nih, sedikit aku kenalin ya. Bayunya sedikit. Gak apa-apa kan dikenalin kan ya? Boleh, boleh. Boleh ya. Oke. Mbak Luvita ini adalah seorang yang pekerja keras dan dia seorang detail oriented dan beliau adalah seorang co-founder dari Katentri. Nah, mungkin nanti Mbak Luvita akan sedikit sharing Katentri itu perusahaan apa dan nanti ya kita akan banyak bertanya tentang produk itu sendiri. Dan beliau sendiri juga adalah lulusan bachelor tepatnya Bachelor of Entrepreneurship dari Universitas Persetia Mulia di tahun 2016, betul? Betul. Oke, cukup menarik ya background-nya ya Mbak ya. Sama-sama ini ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Dulu Prasmo tuh pas zaman aku masih Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Cuma oh, masih SDI juga. Sekarang udah universitas, karena kan dia nambah banyak ini kan, fakultas gitu. Oh, oke. Okay. Oke, okay. Baiklah, saya nggak memperpanjang waktu mungkin Mbak. Saya akan langsung menyerahkan mikrofonnya kepada Mbak Luvita untuk sedikit sharing kepada kita pada siang ini. Silakan Mbak Luvita. Ya, makasih Mas Jeffrey. Oke, jadi udah pada makan siang belum nih? Saya jam 2 kan ya, harusnya udah lah ya. Oke, mari kita langsung lanjut aja ke sesi sharing dari saya dulu. Nah, jadi di siang ini, saya seminggu ini udah prepare sih materi-materi yang kira-kira mungkin bisa memberikan insight baru untuk teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Dan temanya itu saya share screen aja ya. Bentar. Temanya itu adalah entrepreneurial capital. Jadi ini tuh sebenarnya itu salah satu mata pelajaran favorit saya waktu pas zaman kuliah di Prasetya Mulia. Cuma setelah setelah lulus 2016, saya langsung develop bisnis Katentri itu sendiri. Jadi Katentri itu adalah clothing line wanita yang berfokus untuk mengembangkan bahan-bahan katun. Nah, kita juga membudidayakan ini sih kayak pattern-pattern yang kayak playful. Terus apa namanya, kita juga apa ada tim memang semuanya itu orang Indonesia, which is mulai dari penjahit, desainer, dan semuanya itu anak-anak Indonesia semua gitu. Dan konveksi kita itu ada di Jawa Tengah. Jadi kita ada memberdayakan penjahit-penjahit di Jawa Tengah buat
produksi baju Cotton Tree. Nah, salah satu bajunya itu yang saya pakai sekarang. Nah, sebentar, saya share screen dulu ya. Nah, jadi Mas Jeffrey masih di mute ya? Halo, ya. Yeah. Mas, mau perlu kasih lihat Cotton Tree website-nya dulu kayak gitu-gitu nggak ya? Biar seenggaknya ada bayangan. Oke, boleh. Boleh, bentar ya. Coba. Ini udah kelihatan ini kan ya? Udah, ini untuk PPT-nya udah kelihatan, Mbak. Baru PPT-nya doang ya? Iya, baru PPT-nya aja. Oke, bentar. Ini mau share screen yang ini. Ini kelihatan nggak ya sekarang share screen website-nya Cotton Tree? Belum, ini masih PowerPoint-nya aja. Atau nggak ntar dia sambil, maksudnya sambil, mungkin bisa sambil kepo, lihat di Instagram atau gimana, cottontree.id, atau nggak website kami ada di shopcottontree.com, kalau misalnya mau. Jadi intinya ini sih, memang pokoknya pakaian wanita lah seperti yang saya pakai sekarang gitu. Nah, oh, jadi berarti fokusnya memang ke pakaian wanita ya, Mbak? Iya, memang kita sekarang fokusnya ke pakaian wanita sih. Jadi memang mainnya di printed, kita memang nge-print kain sendiri, dan desainnya itu juga didesain sama anak-anak bangsa. Jadi memang kita semua, kita tuh kayak local made 100% gitu loh, mulai dari kainnya diproduksi juga di Indonesia, sampai dijualnya juga di Indonesia gitu. Walaupun sebenarnya ada sih, maksudnya customer yang dari luar, kayak dari Malaysia sama Singapura, cuma memang mereka ya belinya itu melalui ini sih, website atau enggak, kayak bisa titip teman yang pas lagi ke Indonesia, terus dibawa ke sana, kayak gitu sih biasanya. Oke, kita mulai materinya ya, entrepreneurial capital. Jadi, entrepreneurial capital ini materi yang saya suka banget waktu pas zaman kuliah. Dan setelah lulus kan kurang lebih berarti 4 tahun yang lalu, sampai sekarang, itu kan perkembangan di dunia itu benar-benar cepat banget. Apalagi kayak internet, teknologi, segala macam gitu kan juga berkembangnya itu non-stop. Nah, jadi makanya apa yang saya sharing hari ini tuh ada juga masa pengalaman pribadi saya dan juga teman-teman juga yang lain dari komunitas atau dari misalnya tim saya sendiri gitu sih. Jadi ya ada real case-nya juga nanti kita bakal bahas. Terus kalau misalnya ntar mau tanya, mungkin Mas Jeffrey boleh tolong dimoderatorin ya. Oke, tenang. Nanti yang bertanya kita akan kasih sesi tanya jawab. Mbak Luvita mau berapa pertanyaan nanti, mungkin 100, 200? So, cukup waktu aja. Okay. Mas Jeffrey yang atur aja, oke. Oke, jadi sebenarnya entrepreneur itu apa sih? Nah, jadi ini kalau yang jadi sebenarnya banyak banget arti entrepreneur itu yang tersebar lah di buku, terus di media, di mana-mana tuh banyak banget. Dan tapi yang menurut saya paling bisa menggambarkan itu menurutnya Griffin. Jadi Griffin tuh bilang, entrepreneur itu adalah pelaku bisnis yang menerima gabungan antara resiko dan peluang dalam menciptakan dan mengoperasikan peluang usaha baru, serta menanggung resiko dari bisnis tersebut. Nah, ini menurut saya, jadi kayak kayak misalnya contoh di Cotton Tree sendiri, kita kan memang di awal itu nggak langsung kayak seperti sekarang, kita berproses. Awalnya kayak misalnya cuma jualan sebulan, cuma jualan 10 aja tuh udah senang banget, udah bahagia banget. Dan maksudnya, untuk bisa mencapai di titik yang sekarang, memang itu ada resiko dan peluang yang kita ambil. Jadi makanya untuk menjadi entrepreneur itu sendiri, penting banget buat masih kayak mengambil peluang-peluang yang ada, dan tentunya itu juga harus diukur sama resiko yang akan kira-kira terjadi. Walaupun sebenarnya kita juga nggak bisa predik 100% juga kan resiko yang terjadi itu seperti apa. Tapi dengan kita menganalisa, seharusnya resiko itu bisa kurang lebih ya terukur lah, walaupun nggak 100% gitu. Nah, jadi sebenarnya di era pandemi sekarang, kayak sekarang, jujur maksudnya kan jadi Cotton Tree itu sampai sekarang ini kita tuh memang ada masukin ke toko-toko offline juga dan online. Online itu melalui marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Zalora.
Terus kalau toko-toko offline itu kan memang di mall, di dep store, di department store, dan atau enggak toko consignment kayak misalnya The Goods Dep, Lakon Store, Local Strong, itu kan toko-toko brand lokal gitu kan. Itu di mall itu memang sepi banget, kayak sales itu turun 50-60%. Mulai dari yang peraturan PSBB itu diberlakuin, itu benar-benar turun 50-60%. Dan itu jujur sih, maksudnya kayak itu pusing lah. Maksudnya saya sama partner saya, oh ya partner saya namanya Novi. Jadi kita kata itu berdua, saya dan Novi. Itu pusing banget, maksudnya dalam gimana ya caranya buat ngebuat anggapannya kita kan tetap masih harus menggaji tim, tukang jahit juga mendekati lebaran, mereka juga butuh pemasukan juga kan. Nah, akhirnya kita putar otak, maksudnya gimana caranya pandemi ini kita masih kita apa kan di setiap pandemi itu kan pasti ada dua hal, antara krisis atau enggak opportunity kan. Jadi ini sih memang semua sampai sekarang pun offline memang enggak bisa balik seperti dulu. Masih turunnya itu sekitar bulan-bulan ini aja masih kayak turun tuh sekitar 45-50%. Walaupun ya ada naik, tapi naiknya pun juga sebenarnya enggak signifikan. Jadi memang kita dengan adanya pandemi ini, kita tuh belajar banyak banget untuk ngembangin usaha di online. Jadi, yang tadinya kita nggak gitu merhatiin online banget, kita memang udah ada online, udah ada website, udah ada website sama Shopee doang. Tapi karena pandemi ini, akhirnya mau nggak mau, semuanya kita pindahin secara online. Dan maksudnya kita belajar juga kan, market maksudnya online tuh kayak gimana. Dan syukurnya, maksudnya waktu pas kemarin lebaran juga segala macem, kita nggak ada pemberhentian karyawan. THR juga kita bayar tepat waktu. Karena itu, kita shifting dari offline itu ke online. Dan ternyata market online itu menarik banget. Walaupun kayak, kita mikir kan, kayak orang ketika PSBB nggak mungkin lah pergi-pergi jalan-jalan keluar-keluar. Tapi turns out mereka tetap ternyata masih beli baju gitu. Dan itu yang maksudnya, itu surprising sih buat, maksudnya buat Kak Tentri, saya dan tim juga. Kayak, oh ternyata di tengah pandemi, market untuk, maksudnya market opportunity online itu ternyata tuh gede banget. Dan ini tuh sebenarnya saya juga ada ini sih, ada satu pepatah di kata Chinese itu namanya Weiji. Jadi krisis itu sebenarnya itu berarti bahaya sama peluang juga di saat yang bersamaan. Dan itu ternyata memang benar sih. Maksudnya memang, saya kan juga ada tanya kan ke teman-teman yang memang jualan maksudnya di online gitu. Emang ada yang turun, tapi yang naik juga ada gitu. Dan maksudnya itu ternyata kayak, oh ternyata market online itu gede banget ya. Maksudnya kayak bisa nge-cover market offline yang turun itu, kalau misalnya di Cut and Tree sendiri. Dan ternyata ya memang, walaupun di tengah krisis, menurut saya asal kita punya perspektif yang positif, dan kita memang never stop learning lah ya, kita tetap jalan terus, jangan stuck. Itu pasti ini sih, pasti ada opportunity atau peluang baru yang mungkin kita bisa lihat. Kayak misalnya contoh lah, kayak si Einstein juga lagi juga ngomong, maksudnya di tengah kesulitan pasti sebenarnya ada kesempatan gitu. Jadi ketika kita tetap jalan terus, ketika lagi kondisi susah, itu pasti kita bakal nemu jalan sih. Kayak misalnya contoh, let's say pergi ke satu daerah baru, terus kita mentok nih, oh buntu jalannya, pakai Google Map atau Waze ternyata buntu. Tentunya kita seharusnya jangan stuck diem di situ terus dong. Kita harus ya cari jalan ke kanan atau ke kiri gitu kan. Buat supaya kita ya bisa mencapai tujuan kita, end goal kita gitu loh. Jadi nggak bisa kayak kita stuck diem aja karena krisis, tapi kita harus cari jalan entah ke kiri, ke kanan, atau kemana gitu. Itu sih, maksudnya kayak apa yang saya rasain banget ketika pandemi itu, balik lagi, maksudnya kayak perspektif. Jadi gimana caranya kita ngelihat masalah itu sendiri sih. Dan apalagi kan sebenarnya, ya jujur aja selama pandemi, kalau ngeliat berita, bukannya makin happy, makin kadang kan beritanya kan suka yang kayak negatif terus. Jadi lebih yang kayak pilih-pilih sih, memang harus pilih-pilih. Maksudnya kayak beritanya itu, mendingan kita lihat yang kayak, yaudah deh yang lucu-lucu, yang positif, atau gimana, supaya kita tuh nggak kebawa gitu loh sama hal-hal negatif itu yang ada gitu. Jadi gimana caranya kita ngelihat perspektif dalam hidup itu memang penting banget sih, supaya kita bisa tetap
ini sih, apa, social life kita secara mental health segala macam itu juga ya bisa tetap on the right track, positive way gitu. Nah, itu sekilas tadi dari apa kondisi sekarang dari Kak Tentri. Nah, jadi sebenarnya itu waktu pas awal-awal banget ngediriin Kak Tentri, itu ternyata tuh memang bener sih waktu pas yang dulu atau dulu di pelajaran di kuliah dan juga belajar dari buku-buku dan maksudnya orang-orang yang memang udah duluan usaha gitu. Sebenarnya apa sih maksudnya hal penting untuk memulai suatu usaha? Nah, setelah saya ngejalanin sendiri dan ngerasain sendiri, itu memang tiga hal ini sih yang penting untuk masing-masing diri kita tuh ngejawab. Maksudnya kayak, apa sih yang sebenarnya kita inginin dalam hidup? Maksudnya kita tuh setelah lulus atau pas lagi kuliah tuh maunya ngapain sih tujuannya? Misalnya let's say mau kan bisa aja maksudnya waktu pas kuliah, misalnya kayak dulu saya waktu pas SMA, saya pernah jualan celana jeans gitu misalnya. Itu karena alasannya uang jajan dari mama papa nggak cukup, jadi saya harus cari uang sendiri kan. Nah, karena apa namanya, ya udah maksudnya kayak cari barang lewat, zaman dulu ada namanya Kaskus. Saya cari barang dari Kaskus dari Bandung, padahal saya nggak pernah nyamperin orangnya ke Bandung ya, jadi saya memang semua buy online. Abis itu ya udah, maksudnya itu juga lumayan banget kayak pada saat itu nambah uang jajan bisa, maksudnya ya bisa apa ya, nggak ngeribetin orang tua juga kan gitu. Nah itu sih, what is your dream, maksudnya kayak mimpi kita tuh apa sih sebenarnya? Maksudnya sebenarnya mimpi itu bisa berubah seiring berjalannya waktu, cuma biasanya apa yang kita benar-benar pengenin itu biasanya tuh nyantol terus gitu loh, kayak kepikiran terus-menerus gitu. Nah, terus apa passion yang kamu suka gitu loh. Kayak misalnya contoh, dalam bisnis baju. Sebenarnya bisnis baju itu juga nggak gampang, karena banyak banget perintelannya. Kayak misalnya contoh, kain itu jenisnya banyak banget. Ada kain katun, kain polyester, terus ada kain apa, kanvas. Pasti itu macam-macam. Nah, itu juga, itu kan hal yang dipelajarin, karena saya memang punya passion di bidang fashion. Kalau misalnya nggak punya passion, pasti itu kayak gimana ya? Kayak anggapannya kayak mobil nggak ada bensinnya. Kalau misalnya mobil nggak ada bensinnya, otomatis nggak bisa jalan dong. Nah, makanya penting banget buat punya passion. Jadi kalau misalnya let's say kalian suka masak nih, bikin apa, bikin donat, bikin brownies. Nah, kalau misalnya memang kalian punya passion, kalian pasti rela buat coba, misalnya let's say 100 kali trial sampai benar-benar enak, itu pasti bisa kalau kalian memang punya passion. Nah, selanjutnya ketiga, yang paling penting, kamu tuh sepakat gak sama diri kamu sendiri buat ngejalanin pilihan tersebut? Nah, ini yang bisa disebut mungkin konsistensi ya, karena konsistensi itu juga sebenarnya gak gampang. Kalau misalnya kalian gak punya dream dan gak punya passion, gimana caranya bisa kalian bisa konsisten menjalani hal yang ada gitu. Dan maksudnya konsistensi itu kan kayak hal yang dilakukan terus-menerus. Maksudnya mau bosen mau apa, tapi kan tetap dilakukan secara terus-menerus kan. Kayak misalnya contoh lah YouTuber gitu misalnya. Dia kan harus ngerilis konten at least misalnya seminggu sekali, atau bahkan ada yang setiap hari, ada yang sehari bahkan dua kali. Dan itu kan, itu sebenarnya part of apa yang mereka dream kan. Misalnya mungkin dream mereka jadi YouTuber, dan juga passion mereka buat misalnya let's say ya udah memang bikin video dan menghibur orang. Dan kalau misalnya itu, ya itu sih, maksudnya itu yang konsistensi itu penting banget dalam merealisasikan mimpi-mimpi dan hal yang memang kita mau. Untuk misalnya, let's say sekarang misalnya mau menjadi entrepreneur atau apapun itu sih sebenarnya. Mau jadi apapun tuh ya harus memang punya dream dan passion. Karena kalau kedua itu nggak ada, nggak mungkin konsisten. Dan kalau misalnya nggak konsisten, jadi entrepreneur pun itu juga nggak akan bisa mulus gitu loh. Maksudnya jadi entrepreneur sendiri aja nggak mulus kan jalannya. Pasti ada naik turun. Terus ditambah, maksudnya nggak ada dream atau passion, itu pasti jalannya itu ya mungkin bisa stuck, atau misalnya kayak ya udah nggak berkembang gitu kan. Sayang kan kalau misalnya kayak gitu. Soalnya waktu itu kan bukan resource yang bisa tergantikan kan. Maksudnya kayak Tuhan adil, maksudnya waktu itu diberikan ke semua orang sehari 24 jam. Dan itu ya memang resource yang semua orang sama gitu loh, nggak bisa berkurang dan nggak bisa lebih juga kan gitu. Nah contoh misalnya kalau di Kak Tentri sendiri,
Jadi waktu pas dulu, waktu pas tahun 2015 Katan Tri berdiri, itu sebenarnya saya masih kuliah. Jadi itu udah di tingkat terakhir lah. Jadi Katan Tri itu saya diri sama partner saya, Novi, dan memang best friend saya juga, itu untuk menggapai market secara offline dan online dan memberikan memberikan impact yang positif kepada society yang ada. Soalnya kan kita juga lihat lah, masih kayak di Indonesia itu sebenarnya resourcesnya banyak banget, tapi masih banyak yang masih belum kekelola kan dengan baik. Jadi makanya ya dengan dilandasi hal tersebut, ditambah masih kayak jujur kita berdua tuh seneng banget ketika masih ada customer yang ada orang yang suka sama produk kita, jadi loyal customer, atau bahkan kita juga bisa apa namanya membuat lapangan pekerjaan juga bagi para penjahit di Jawa Tengah. Itu ya, itu sebenarnya part of dream dan passion juga sih. Kalau misalnya nggak ada hal itu, nggak ada landasan itu, nggak akan bisa jadi maksudnya seperti sekarang, nggak bisa sampai ke titik di tahun 2020 ini gitu loh. Ya makanya kayak kita semua ya berproses lah, dan juga ditambah saya dan partner Novi memang sepakat buat memang ya awalnya ya bersusah-susah dulu lah. Kayak misalnya contoh tuh pas dulu awal-awal ngadirin Cotton Tree, itu memang saya dan Novi yang masih kan waktu itu memang cuma berdua, kita yang memang ngegosok baju, terus kayak masukin baju ke plastik, kan memang bukan kita yang ngejahit, memang ada, maksudnya dulu tuh sempet kayak kita tuh belum ada kayak partner konveksi kan, jadi memang sempat juga kayak kita ditipu juga sama tukang jahit, kainnya masih kayak pemakaiannya dilebihin segala macam kayak, cuma kan itu ya part of learning gitu loh, kayak ya udah kita move on dari permasalahan yang ada dan kita juga tetap develop, jadi kayak terus menerus develop bisnis proses dan apa namanya brand itu sendiri, karena kalau misalnya nggak di-develop juga kan susah juga kan buat berkembang gitu. Sepakat itu penting banget sih sama diri sendiri dan juga sama partner buat, maksudnya buat itu yang ngebuat bisa jalan terus. Kalau misalnya nggak ada apa ya satu landasan, satu visi misi dan sepakat sama diri kita sendiri atau ya partner kita, itu memang susah sih. Kayak anggapannya bisa stagnan dan bahkan kayak susah buat berkembangnya gitu. Terus balik lagi, kan banyak yang nanya kan, kayak sebenarnya gimana sih cara jadi entrepreneur yang sukses gitu lah ya bisa dibilang. Nah setelah menjalani selama kurang lebih 5 tahunan ini, itu tuh yang ada tiga poin utama lagi. Yang pertama yaitu lagi-lagi passion dan juga support. Jadi support itu penting banget sih dari lingkungan keluarga, lingkungan teman-teman yang positif, dan juga misalnya let's say, kalian juga sebenarnya bisa loh maksudnya dapat yang support dari misalnya pemerintahan, dari kementerian, kayak gitu misalnya. Soalnya saya sendiri waktu pas tahun lalu, itu ada sempat ikut kayak pelatihan gitu dari pemerintah di bawah naungan Kementerian Perindustrian, buat maksudnya kayak masuk ke inkubator bisnis gitu. Itu ada namanya di Instagram, namanya BCIC Official. Jadi nanti mereka itu bakalan kayak, mereka bakalan ini sih, saring juga, abis ketika mereka saring, mereka bakalan ini kayak masuk, kayak benar-benar ngelatih bisnisnya itu, kayak di, nanti ada mentoring juga, segala macam kayak gitu. Jadi sebenarnya asal kita mau cari tahu lebih, atau misalnya kayak sering masuk ke apa, mungkin komunitas atau apa kayak gitu, itu juga sebenarnya part of support sih, support dari maksudnya ya dari kita juga buat bisnis juga kan supaya berkembang gitu. Dan juga yang kedua itu pengetahuan bisnis. Jadi sebenarnya kan dalam era digital sekarang ya semuanya itu semua serba apa ya cepat kan perubahannya. Jadi makanya penting banget buat tetap up to date dan sebenarnya hampir semuanya yang kita apa ya kayak semua mungkin yang kita pengen tanyain, misalnya contoh let's say kayak saya mau tahu nih kayak sebenarnya itu kain yang lagi trending atau model baju yang mungkin akan trending kayak gimana, itu sebenarnya kayak di YouTube, Google, Pinterest itu banyak banget kayak informasi, cuma maksudnya kan tinggal apakah kita punya passion dan apakah kita mau untuk mencari tahu hal tersebut kan. Karena kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya kita nggak punya passion kan anggapannya nggak ada
nggak ada gairah, nggak ada energi buat cari tahu kan, dan kayak itu penting banget. Dan juga sebenarnya di YouTube itu banyak banget channel-channel yang oke buat ngembangin sisi entrepreneur itu sendiri. Kayak misalnya contoh ada Gary Vee, terus Christina Lee, dan juga ada sebenarnya banyak sih ketika kalian misalnya contoh subscribe di satu channel, itu kan sebenarnya muncul kan kayak channel-channel lain. Nah itu banyak banget konten-konten yang bagus buat ditonton gitu. Kalau misalnya malas baca buku, kalau misalnya suka baca buku, maksudnya kayak itu banyak banget sih, maksudnya kayak buku-buku soal, maksudnya soal entrepreneur yang maksudnya yang memang oke. Ntar kalau misalnya mau tahu listnya boleh tanya ke saya. Dan juga biasanya itu kan orang suka ada alasan misalnya kekurangan network. Misalnya kayak contoh, saya juga dulu nggak tahu maksudnya kayak penjahit itu di mana segala macam. Cuma kan setelah maksudnya setelah networking, setelah ketemu orang ini dikenalin, misalnya saya ketemu si A kena bisa kenalin ke si B. Nah, itu sebenarnya itu part of ini sih, apa namanya? Part of networking ya. Itu penting banget karena biasanya maksudnya kayak dengan kita semakin mengexpand circle kita, itu kita bakalan mendapatkan informasi-informasi yang baru dan juga ini sih, hal-hal yang masih kita tuh nggak tahu gitu loh. Soalnya kan ada pepatah yang bilang, kayak ketika kita ketemu orang baru, itu pasti ada satu hal yang kita nggak tahu, tapi orang itu tahu gitu loh. Dan itu masih berasa sih ketika misalnya contoh, misalnya let's say masuk ke komunitas baru, ketemu orang baru, atau nggak misalnya say hi lah ke teman SD atau SMP atau SMA yang misalnya udah lama nggak kontak. Yaitu itu apa namanya dengan ketemu orang dengan bersosialisasi kita kan develop diri kita sendiri kan, kayak misalnya kayak sharing atau segala macam kayak gitu, itu penting sih buat maksudnya buat anggapnya soft skill yang entrepreneur harus punya. Salah satu itu networking itu penting banget. Oke, selanjutnya Nah, iya sih, itu aja sih sebenarnya yang saya mau sharing. Dan Mas, halo? Ya, Mbak Lovita. Udah, itu aja sih yang saya mau sharing. Mungkin mau mulai sesi tanya-jawab. Saya sharingnya cuma dikit, saya lebih seru tanya-jawab. Kalau tanya-jawab kan lebih ada interaksi. Oh, ada interaksinya, oke. Iya. Mas Lovita mau, Mbak Lovita mau langsung kita tanya jawab atau nanti kita dengerin Mas Bram Nata Praja dulu untuk? Oh, boleh. Biar nanti langsung dua itu ya. Iya, mau iya. Mau nanya ke Mas Bram boleh, ke Mbak Lovita boleh ya? Boleh. Oke. Thank you Mbak Lovita. Iya, thank you. Oke. Mas Bram, halo, selamat siang. Halo, suara jelas ya? Udah jelas, oke. Mas Bram, selamat siang. Siang, semuanya. Oke, apa kabar halo. Mas? Baik, sorry saya tadi telat 2 menit karena ada masalah dengan internet di rumah. Jadi kayak mesti ini sekarang lagi datering pakai handphone jadinya. Oke, jadi nanti kalau misalnya saya lagi ngomong terus tiba-tiba mungkin agak mati-mati, mungkin mohon maaf sebelumnya. Oke, okay, enggak apa-apa. Belum Mas Bram, sebagai pembicara kedua mungkin Mas Bram aku perkenalkan sedikit ya tentang background-nya ya. Iya. Nama aslinya Bram Nata Praja ya Mas ya? Panggilannya Mas Bram ya? Iya, betul. Sebelumnya pendidikannya itu S1 Desain di Universitas Tarumanegara, betul? Betul. Oke. Kemudian saat ini juga membuka kantor desain yang bernama Peppermint Studio. Iya, betul. Udah berapa lama Mas Peppermint Studio ini? Kita mulai di tahun 2012, jadi kurang lebih sekarang sudah 8 tahun yang bergelut di bidang industri desain. Wah, udah lama juga ya Mas, berarti udah kayak naik turunnya udah pasti tahu, merasakan lah ya naik turunnya itu. kurang lebih. Okay. Mungkin sedikit itu aja yang mau aku kenalin tentang Mas Bram, nanti kalau memang ada viewer yang mau tanya-tanya, silakan nanti tanya langsung kepada Mas Bram. Oke, untuk mikrofon saya alihkan ke Mas Bram. Silakan, Mas. Oke. Selamat siang semuanya, teman-teman dari TIE Kasih Bangsa. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya boleh dikasih waktu untuk
sebenarnya saya bukan orang yang suka dengan public speaking. Tapi saya pelajarin ketika saya memulai bisnis, akhirnya saya terjun untuk harus bisa menjual diri saya dalam arti apa yang kita kerjakan itu kita harus bisa menyampaikannya dengan baik. Nah ini kalau saya agak-agak grogi, harap maklum ya, kita aku mulai sharing dulu, Denny. Aku sharing ya, berarti oke. Bentar. Kelihatan ya? Kelihatan Mas Bram, jelas. Ya, oke. Okay. Mungkin saya perkenalkan diri saya dulu gitu ya. Nama saya Bram Nata Praja. Saya jelasin. Saya S1 di Desain Komunikasi Visual di Tarumanegara. Terus di tahun 2009 itu saya sempat bekerja di perusahaan desain namanya Flux Design. Jabatan terakhir saya di sana yaitu udah art director. Setelah 2 tahun, saya akhirnya memutuskan untuk keluar dan mencoba untuk membuka usaha sendiri. Gitu. Nah, kenapa menjadi entrepreneur? Well, the funny things is menurut saya adalah hidup saya. Jadi, menjadi seorang entrepreneur itu bukan cita-cita saya waktu di awal gitu. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya saya itu agak sedikit kecemplung. Jadi kondisinya saya waktu itu di kantor sedang burn out dan saya ngerasanya kayak ya udah nggak betah gitu di kantor ya, udah nggak betah di kantor. Terus kayak akhirnya saya memutuskan untuk keluar karena waktu itu kita ada iming-iming satu project yang mau dikasih ke saya pribadi gitu. Saya dapat project ya gitu. Jadi there's a funny story waktu saya memulai gitu. Nah, apa yang saya bagiin ini tuh berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau apa yang kayak saya ceritain ini tuh sebenarnya saya sedang kayak mungkin berbicara dengan saya 8 tahun yang lalu ketika saya memulai bisnis ini gitu. Jadi banyak hal yang belum saya persiapkan karena memang terjunnya itu secara mendadak gitu, nggak di plan untuk menjadi seorang entrepreneur gitu. Boleh dibilang kalau beberapa sekarang secara financial management pada bilang kalau misalnya kita mau quit dari pekerjaan kita, let's say kita harus punya saving at least 6 month periodenya dari waktu kita berhenti gitu untuk membiayai hidup kita. To be honest, waktu saya berhenti itu sebenarnya saya cuma punya 3 juta di bank saya. Dan itu 1 bulan gaji. Jadi lumayan nekat. Buat saya itu lumayan nekat dan ya thank God-nya sampai sekarang sih saya masih bisa running dengan apa yang saya mulai. Itu pelajaran yang penting bahwa ketika kita memulai sesuatu, prepare yourself untuk sesuatu yang memang kita perlu untuk prepare gitu. Jadi kenapa jadi entrepreneur tuh sebenarnya saya nggak punya jawabannya. Entrepreneur saya mau kelihatannya keren aja. Dalam artian, wah Bram punya kantor studio desain sendiri nih. Akhirnya bisa menghandle klien sendiri tanpa ada bayang-bayang dari atau bos saya gitu. Gua pendapatannya jauh akan lebih enak dibanding kita kerja di kantoran. Di bayangan saya adalah, wah, kalau misalnya saya satu dapat project yang semuanya itu pasti untuk saya sendiri, gitu. Yang ketiga adalah kebebasan. Saya bebas mau ngapain, mau kerja jam berapa, saya mau ketemu klien dimanapun, apa tuh. Jadi kayak kebebasan itu yang sebenarnya saya cari. Tapi selama 8 yang perintis industri ini, ternyata bukan itu yang menjadi faktor utamanya gitu. Ternyata 3 hal itu bukan sesuatu yang penting gitu. Bahkan itu menjadi perspektif yang salah buat saya untuk ketika kita memulai sesuatu bisnis.
Ini adalah hal yang mungkin saya bagiin, sharing berdasarkan pengalaman saya aja sih. Jadi, it doesn't apply to many people, tapi it works for me. Gitu. Yang pertama adalah find the why. Jadi, jujur waktu saya memulai bisnis ini, pandangan saya untuk memulai bisnis ini tuh blur. Mungkin kayak yang tadi dibilang, saya kepikirannya itu hanya untuk kelihatan keren, untuk punya waktu yang bebas, tapi saya nggak punya sense of yang jelas mengenai apa yang saya punya. Gitu. Nah, ini matters buat saya, jadi kita harus tanya dulu, tujuannya apa? Kenapa kita penting untuk menanyakan ini ke diri teman-teman? Gitu. Karena pengalaman saya, ketika kita tidak mempunyai sense of purpose apa yang mau kita jalanin itu, akhirnya kita akan lama dalam membangun apa yang mau kita bangun. Kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, kita akan mengarahnya tuh berputar-putar di area yang sama aja. Nah, itu pengalaman yang bisa saya bagiin bahwa ya, tadi kayak Luvita juga bilang, aset yang kita, aku cuma mau penghasilanku lebih aja. Nggak ada yang salah dengan penghasilan yang lebih, gitu. Tapi buat saya, seberapa puaskah kita dengan keuangan yang kita punya, gitu. Jadi, menurut pengalaman saya sih, kayaknya tujuannya itu bukan lebih kayak, oh, saya mau beli mobil, atau saya pengen, kalau buka bisnis, saya pengen nafkahin keluarga saya gitu, orang tua saya gitu. Well, itu bagus gitu. Tapi other than that, coba cari apa sih, kenapa sih teman-teman memulai apa yang teman-teman mulai gitu. Dan tujuan itu tuh dinamis, jadi tidak statis ya teman-teman. Pandangan saya akan purpose saya di tahun ini mungkin akan berbeda nanti pandangan saya waktu 5 tahun ke depan gitu. Ada salah satu penulis yang menurut saya suka sekali, yaitu Simon Sinek. Mungkin teman-teman beberapa juga udah baca bukunya. Dia mengasih tahu tuh tentang The Golden Circle. Gitu. Ini yang menjadi salah satu faktor menjalankan bisnis saya sekarang. Jadi itu dimulai dari why. Why itu adalah kenapa kita memulai sesuatu apa yang kita lakuin. Mimpinya apa? Goals-nya apa? Value-nya apa? Why saya nggak jelas gitu. Tapi kalau ditanya kenapa saya memulai bisnis desain grafis, karena saya membantu bisnis grow mereka punya melalui identity yang mereka punya, melalui brand yang mereka punya. Jadi purpose saya udah lebih jelas sekarang bahwa perusahaan hadir caranya gimana, caranya melalui pekerjaan yang kita lakukan sehari gitu. Memang itu expertise di bidang desain. Jadi apa yang kita lakuin ke mereka adalah membuat brand itu tampil lebih menarik, lebih konsisten. Akhirnya ketika identity yang lebih menarik, lebih konsisten, brand-brand yang lainnya gitu. Nah, what to do-nya ya itu. Jadi bisa melalui produknya, melalui hasil itu seperti itu. Jadi balik lagi ke teman, sebelum memulai dulu, purpose-nya itu apa? Dimulai dari why-nya dulu, bukan result-nya. Let's say kayak sekarang, I'm happy to say bahwa beberapa brand yang kita pegang itu sudah berkembang bisnisnya secara signifikan. Ada salah satu perusahaan, bahkan waktu itu mereka dalam bentuknya itu masih belum perusahaan, masih organisasi, datang ke kita, kita bantu develop brand-nya, sampai akhirnya organisasi ini dilirik sama salah satu investor, dan mereka spending sama investor, kantor yang oke di kawasan SCBD, mulai dari organisasi yang hanya terdiri dari 2 orang. Itu membuat saya semakin jelas dengan apa yang menjadi perbedaan itu. Bahwa saya membisnis lain untuk grow, untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, yang kedua, I like this idea, still like Picasso gitu.
semua orang tahu Picasso dengan lukisannya, yang ini Starry at Night gitu ya. Walaupun nggak perlu ngerti art-art banget, tapi saya rasa kalau lihat lukisan ini mungkin tahu. Tapi seberapa banyak yang tahu bahwa di awalnya itu Halo Mas Bram. Halo. Mungkin Mas Bramnya lagi stabil koneksinya ya. Aman Halo. ya. Halo, Mas Aman. Bram. Ya. Oke. Aman. Udah stabil lagi, Mas? Udah ya, stabil. Oke. Oke. Ternyata Picasso ternyata di awalnya itu sebelum dia memulai sesuatu karya yang besar itu adalah dia mencuri, bukan mencuri ya, iya mencuri sih sebenarnya, mencuri ide dari sebuah seni Afrika yang waktu itu dibawa ke daerahnya dia, dan dia mencoba untuk melukiskan si Les Demoiselles di Avignon ini dari karya Afrika itu gitu, sampai akhirnya dia apa ya mempraktekkan terus menerus dari mengopi, dia mendapatkan satu yang memang ciri khasnya dia gitu. Jadi menurut saya adalah ini yang perlu kita pelajari sebagai seorang entrepreneur gitu. When we start something, sometimes it's very stressful untuk kayak mikirin hal-hal yang di luar kapasitas kita pada waktu kita memulai. Jadi kita terlalu memikirkan idealisme yang menurut kita terlalu sekali untuk company kita. Padahal nobody is born with a style or a voice. Dalam artian gini, waktu kita kecil itu, waktu kita baik itu kita juga kayak untuk melihat sebuah bisnis yang sudah lebih established, sebuah bisnis yang memang sudah lebih jalan, dan kita coba cara mereka memulai bisnis itu seperti apa. Jadi kita awal-awal mungkin boleh saya bilang memang meniru dulu sambil kita memodifikasi apa yang perlu buat kita modifikasi ke dalam culture company kita. Misalnya let's say kayak teman-teman apalah misalnya mau jual makanan gitu, kita lihat makanan yang lagi ngetren tuh apa, misalnya ayam geprek gitu, mungkin tiru dulu aja gitu, tiru dulu sambil kalian cari-cari tahu sendiri resep apa yang kira-kira menarik buat temen. Lalu lagi he is a fashion designer, London fashion designer dari Jepang. Dia bilang adalah start copying what you love, copy, copy, copy. At the end, kamu akan nemu diri kamu sendiri. Jadi jangan terlalu pusing untuk memikirkan idealisme di awal-awal. Bukan saya bilang teman-teman harus menjadi peniru ya, plagiat ya, enggak. Tapi cari apa yang kira-kira teman-teman bisa pelajarin, kalian tiru, kalian modifikasi. Sampai akhirnya kalian jadi expert dan kalian confident untuk melakukan itu semua sendiri. Oke, okay. There's another thing yang aku pelajarin selama 8 tahun terakhir, yaitu broke the 4-minute barrier. There's a story tahun 1940 bahwa orang kurang dari pusatkan pikiran dia ketika dia praktis, ketika dia melakukan sesuatu yang menurut dia mustahil untuk dia lakuin. Saya percaya banget si Roger Bannister ini pasti dia praktisnya tuh gila-gilaan. Dia mendisiplinkan diri dia untuk melatih apa yang dia perlu kerjain gitu. Salah satu alasan saya berhenti kerja waktu itu adalah saya pengen bangun siang gitu. 8 tahun kemudian itu nggak pernah kejadian sama saya.
ya, tapi saya melatih diri saya untuk menjadi orang yang bangun pagi gitu. Artinya apa? Saya melatih disiplin saya untuk bertindak sebagai profesional, walaupun waktu itu awal-awal saya belum punya kantor, saya melatih diri saya untuk disiplin gitu. Nah, bayangin nggak kalau misalnya kita udah kerja sendiri, terus kita nggak mau melatih being a professional, lama-lama teman-teman akhirnya nggak jelas. Kita lihat progresnya itu by month, by kita punya progresnya itu kayak by month, by year gitu, berdasarkan tahun gitu. Tapi teman-teman tahu apa yang kira-kira teman-teman mau tuju, lakuin itu step by step. Jadi buat saya adalah penting gitu. He was able to create that certain thing and that it kapasitas, bahkan dia sendiri pun juga tahu kalau dia itu. Tapi ketika dia latih dan disiplin, jadi buat kita sekarang, buat kita sesuatu hal yang mustahil, kita itu step by step dengan saya yakin kerja keras nggak menghasilkan hasil. Sebagian dari halo Mas Bram, halo set goal ya Mas, mungkin suaranya agak hilang timbul nih kayaknya Mas. Kayaknya oke. Sekarang udah jelas, masih kurang sempurna. Tes coba. Mau ganti koneksi mungkin atau gimana? Coba dulu ya. Soalnya okay. Kalau aku ganti koneksi lagi, kayaknya ini lebih parah. Lebih parah ya. Soalnya ini, soalnya viewer kita pada demo masih nih kayaknya. Oke. Okay, nanti mungkin ini aku bisa share aja gitu ya, buat dibaca gitu ya. Kalau misalnya nanti apa yang saya jelasin ini nggak terlalu jelas. Buat saya, baby step itu better daripada nggak ada step sama sekali. Gitu. Jadi, pastiin teman-teman tahu barrier teman-teman apa. Ingat bahwa ada cerita ini gitu, ada si Roger yang berhasil ngalahin barrier 4 menit dan dia berhasil keluar dari keterbatasannya dia untuk keluar menjadi orang yang membawa suatu track record yang baru gitu. Nah, yang pasti di setiap stage dalam kehidupan, dalam setiap stage dalam bisnis kita tuh ada different priorities dan cara kita untuk handle-nya tuh beda-beda. Jadi itu yang saya pelajarin bahwa kayak tadi, purpose-nya itu nggak pernah statis, dia akan terus berubah. Gitu. Jadi pastiin teman-teman untuk keep in mind, memang kalau kita memulai sesuatu di bisnis, ya memang itu sesuatu yang bergerak terus. Nah, hal lain yang mungkin saya bisa sharing, talk is cheap gitu ya, dalam artian gini, banyak banget sekarang tuh orang yang oversells diri mereka gitu. Saya nggak suka dengar orang yang terlalu oversells gitu, dalam artian mendingan kita punya attitude, kita punya value kerja yang kita tunjukin daripada kita terlalu menjual diri kita berlebih di luar sana gitu. Jadi buat sekarang saya rasanya kita pretty confident, mostly of our client itu berdasarkan dari word of mouth. Jadi beberapa yang datang ke kita itu memang rekomendasi dari beberapa client sebelumnya. Nah itu yang menjadi kekuatan kita juga bahwa kita nggak terlalu menjual diri kita terlalu berlebih, tapi membiarkan orang lain yang berbicara. Ini saya ada mengidentifikasi bahwa kekuatan mulut dari influencer itu, influence maksud saya, lebih membuat keputusan dalam membeli. Jadi
hal-hal kayak gini tuh banyak banget yang bisa di teman-teman cari. Jadi buat saya penting untuk kayak jangan terlalu menjual diri sendiri dalam artian apa ya, bicara sesuatu yang bukan di luar kapasitas teman-teman gitu. Jadinya nanti over promising gitu. Nah itu yang kayak buat saya menghindari banget di kantor kita. Yang selanjutnya adalah get your out of nah buat saya jadi sekarang keluar dari comfort zone adalah being a transparent gitu. Transparansi adalah maksudnya kita buka diri kita untuk sharing apa yang kita punya, ketika kita mendelegasikannya itu supaya apa yang kita bagiin itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan gitu. Jadi buat keluar dari apa kalau hiding in the box itu kan kayak menutup diri kita gitu ya. Tapi buat saya kayak semakin kita being transparent, semakin kita keluar dari comfort zone kita, semakin kita clear dengan apa yang halo semuanya, mungkin Mas Bramnya karena mungkin koneksinya kurang bagus ya pada siang hari ini. Apa kita akan tunggu aja untuk Mas Bramnya comeback lagi ke untuk join di meeting Zoom kita. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, nanti boleh disiapin dulu di kolom chat. Terus nanti kalau buat teman-teman yang memang ingin, ya ingin apa, Mbak Luvita ini materinya boleh di-share kan? Masih di-mute, Mbak? Maaf. Sorry. boleh. Ini mana boleh di-share ya. Oke, nanti akan dikirimkan ke email teman-teman masing-masing. Sama nanti juga e-sertifikannya juga akan kirimin ke teman-teman semuanya. Jadi, no worry, be happy. Semuanya pasti akan dapat materinya. Karena kayaknya terkesima sih, Mbak, sama penjelasan dari Mbak Luvita tadi semuanya, teman-temannya. Jadi makanya mungkin mereka minta materinya terus sudah kirimin email-emailnya di kolom chat. Saya mintanya teman-teman kalau memang ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di kolom chat atau nanti juga silakan raise hand untuk nanya langsung sama Mbak Luvita sama Mas Bramnya. Oke, mungkin karena kita mungkin menghemat waktu aja ya. Mungkin selagi nanti kita nunggu Mas Bramnya comeback untuk join ke meeting Zoom kita. Mungkin kita langsung aja ke expert team leader kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Eka Wirasi, untuk memberikan tanggapan sedikit terlebih dahulu kepada tadi penyampaian disampaikan oleh Mbak Luvita. Pak Eka, selamat siang, Pak. Selamat siang, Jeffrey. Apa kabar, Pak? Sehat? Sehat, baik. Oke, silakan Pak. Mikrofon saya serahkan kepada Bapak ya. Baik. Terima kasih, Jeffrey. Yang saya hormatin Ketua STI Kasih Bangsa, Ibu Rusaini yang dalam siang hari ini diwakili oleh Bapak Muhammad Haidir yang tadi telah membuka acara ini. Yang saya hormatin, saya banggakan Mbak Luvita Wijaya, narasumber kita pada siang hari ini. Dan juga yang saya banggakan, saya hormatin Mas Bram Nata Praja yang menjadi narasumber pada siang hari ini. Moderator kita, Jeffrey Fatahul, mahasiswa semester 6 STK Sibangsa yang memang mendapat tugas dalam mata pelajaran inkubasi bisnis yang diharuskan membuat seminar pada siang hari ini. Yang saya banggakan juga Hamida, MC kita, mahasiswi semester 2 STK Kasih Bangsa yang juga mendapat tugas nanti beberapa hari kedatang harus membuat seminar inkubasi bisnis juga untuk semester 2. Serta yang saya hormatin, saya banggakan mahasiswa-mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi, Bapak Ibu yang berasal dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.
selamat siang, salam sehat, dan salam Indonesia. Dan setelah kita mendengar paparan dari Mbak Ufita Wijaya, seorang entrepreneur muda, dan juga Mas Bram, Nata Praja, yang begitu semangat merintis bisnis dari modal awal berhenti kerja 3 juta, sesuatu yang luar biasa. Nah, sebelum Mas Bram bergabung kembali, saya ingin bincang-bincang dengan Mbak Ufita Wijaya. Paparannya menarik, dan di paparan apa yang menjadi mimpinya untuk Cotton Tree, di situ Mbak Ufita mengatakan menggapai clothing lines untuk market offline dan online. Yang ingin saya tanyakan, apakah mimpinya sekedar menjadikan clothing line untuk mendapatkan market offline dan online? Apa nggak ada mimpi lain, misalnya menjadikan Cotton Tree menjadi salah satu produk atau merek ternama di yang mewakili Indonesia, baik di domestik maupun internasional? Terima kasih Pak Eka atas masukannya dan feedbacknya, dan pertanyaannya juga. Jadi sebenarnya ini sih, kayak awalnya itu kan memang start small dulu, jadi makanya memang so far sekarang kan Cotton Tree itu kan memang masih baru ada di Jakarta sama Bali kan. Belum, maksudnya belum skala nasional gitu sih memang. Cuma ya memang kedepannya kita memang bisa, maksudnya untuk, mungkin untuk bukan di era pandemi kayak gini kali ya, mungkin dalam waktu 2-3 tahun ke depan, memang nggak menutup kemungkinan sih buat skalanya nasional. Karena kalau secara, kalau bisa secara dari online, kita memang udah nasional sih. Kita bisa pengiriman dari Sumatera sampai Papua itu memang ada. Tapi kan kalau misalnya offline itu kan memang masih terbatas. Karena kan butuh waktu buat analisa juga kan. Kayak kalau misalnya buka toko offline atau kerja sama-sama toko offline di luar pulau Jawa sama Bali itu gimana? Kayak resikonya apakah bisa terhitung atau enggak? Oke atau enggak? Jadi makanya so far sih untuk menggapai market yang di luar pulau Jawa sama Bali memang masih online dulu sih, Pak. Terus kalau misalnya untuk kayak go internasional lah ya, anggapannya gitu ya. Kalau go internasional kayak gitu masih ini sih, kita masih, kan di Indonesia itu kan marketnya gede banget. Kita memang masih mau explore market di Indonesia itu sendiri dulu sih, biar maksudnya lebih fokus buat ngegapai yang memang kita arahin gitu, kalau misalnya untuk dalam waktu 3-5 tahun ini. Nggak tahu ya nanti kalau misalnya udah 5 tahun ke depan, apa mungkin bisa benar-benar masih kayak buka toko di luar negeri atau gimana, itu yang nggak menutup kemungkinan sih. Tapi kita maksudnya kayak take action yang kecil-kecil dulu lah yang bisa kita lakuin, yang nantinya memang bisa menuju ke hal tersebut sih. Itu nggak menutup kemungkinan sih, Pak Eka. Baik, Lufita. Saya mau nanya, apakah Cotton Tree itu produknya memiliki perbedaan nggak sih dengan produk-produk sejenis? Karena fashion itu di pasar baik online, offline itu sudah luar biasa banyak, dan persaingannya luar biasa ketat, karena di situ berjamuran merek-merek mulai dari internasional sampai lokal yang sudah sangat dikenal masyarakat dan sangat kompetitif harganya, dan produknya juga bagus. Nah, bagaimana Cotton Tree bisa bersaing dengan produk-produk yang telah lebih dulu di market? Apakah Cotton Tree memiliki perbedaan, keunikan, ataupun lebih bagus lagi produknya dibandingkan fashion sejenis, fashion wanita sejenis yang dipasarkan di offline maupun online di Indonesia? Jadi Cotton Tree itu kan memang kita awal-awal memang belum fokus ke pakaian yang motif. Kayak misalnya contoh yang saya pakai sekarang itu motif full print. Jadi kita memang nge-print kainnya itu sendiri gitu loh. Kita memang desain, maksudnya memang kita ada kerjasama sama beberapa desainer lokal juga, maksudnya memang ilustrator sih, bukan desainer, ilustrator yang ngegambar, itu memang kita itu patternnya itu kita memang bikin sendiri soalnya. Jadi kalau misalnya nemu pattern yang kayak
contoh di website Katentri, mungkin nanti bisa cek shopkatentri.com, itu yang patternnya itu kita produksi sendiri. Memang tim itu secara in-house, kita brainstorming, kita lihat maksudnya memang yang bisa diangkat jadi motif apa, baru nanti kita produksi kainnya, kita print kainnya, terus abis itu baru dijahit sesuai model-model baju yang ada yang udah kita plotting gitu sih, Pak. Jadi yang ngebedain itu di kain printnya itu sendiri. Which is kalau misalnya brand-brand lain kan mungkin biasanya adanya misalnya batik. Nah, Katentri itu bukan batik. Jadi kayak kita memang kayak full print printed, katun, bahannya juga katun, bukan bahan yang kayak panas dipakai yang kayak polyester gitu, enggak juga. Nah, itu sih yang salah satu unique selling point kita kalau di, misalnya dibandingkan brand-brand fashion yang lain gitu. Karena ya itu in-house printed design dan kainnya itu memang kita nge-print sendiri. Target marketnya siapa? Anak muda, milenial, orang tua, atau segala umur? Oh enggak, kita enggak mungkin bisa ngegapai segala umur, karena kan maksudnya kayak behavior orang itu kan beda-beda kan, musim hidup orang beda-beda, jadi kita tuh memang fokus buat wanita yang adults, umur 22 sampai 40 tahun sih, jadi antara yang mom, ibu-ibu muda, anak kuliahan juga masuk, atau fresh graduate juga masuk juga, terus mungkin apa namanya, entrepreneur juga, self-employed, orang yang memang freelancer, dan orang-orang yang suka, misalnya saya ketemu orang, tapi mau, jadi kayak, kan kalau misalnya pakai baju yang kayak polos-polos terus gitu kan ya, kadang kan orang kayak suka jeans atau segala macam kan, makanya kita kasih twist di baju-baju yang motif gitu. Jadi maksudnya kayak lebih ini sih, ngebuat vibes-nya tuh lebih playful, lebih quirky, lebih cheerful juga, kayak gitu sih, Pak. Tapi segmennya untuk segmen harganya atas, harga yang mahal, menengah apa bawah? Kita kalau dari harga, kita masuk ke middle sih, di range harganya itu 200 sampai 400 ribu, itu untuk atasan sama dress sama celana, masih range-nya itu di bawah 400 ribu gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak, kalau di-compare sama kompetitor langsung yang memang kan karena memang udah lumayan lama nih, kayak sekitar 5 tahunan di bidang fashion kan, jadi udah bisa ngebedain kan kira-kira mana nih yang nge-print kain sendiri, mana yang apa namanya, mungkin ngambil kain dari luar atau segala macam kayak gitu. Mereka tuh rata-rata ngejualnya itu memang di harganya itu di atas 500 ribu sih, buat maksudnya buat pakaian antara atasan atau dress kayak gitu. Jadi makanya memang kita atasan tuh 299 harganya rata-rata, range-nya 200 sampai 299, baru yang 399 tuh memang harga paling mahal itu karena dress. Kalau dress kan pemakaian kainnya selalu lebih banyak kan, jadi makin lebih mahal gitu. Apa ada kompetitor di market yang memang unik khusus menjadi kompetitor dari Katentri khusus? Ada nggak atau nggak ada? Oh, ada. Namanya, kalau misalnya, kalau kata orang kan, there's nothing new under the sun. Kayaknya contoh tadi, Mas Bramnya juga ngomong kan, Picasso aja dapat inspirasi misalnya dari pelukis Afrika gitu. Ya, yang main di baju printed itu ya ada juga sih, Pak, memang. Cuma yang untuk motifnya yang sama persis kayak Katentri itu enggak sih. Karena kan kita kan nge-print, maksudnya kita baru ngedesain dari scratch, dari gambar, terus dijadiin kain kan, gitu. Nah, kalau yang lain itu ya, maksudnya desain itu ya punya, adalah ya mungkin mereka desain sendiri atau enggak. Ada juga misalnya yang, kan ada juga yang impor dari luar juga, kayak gitu. Sedangkan kalau kita kan ya, kita produksi memang lokal semua sih, mulai dari gambarnya, terus produksinya juga di Indonesia semua gitu. Nah, ini Luvita, Anda lulus kalau nggak salah di back apa tuh Kurikulum Vitae Luvita tahun 2016 ya? Iya, 2016. Dan menjadi salah satu dianugerahi gelar sarjana kewirausahaan dari Universitas Prasetya Mulia. Yeah. Gelar sarjana kewirausahaan itu maksudnya apa nih? Biar semua bisa mendengar, mungkin bisa itu karena jurusannya sih. Jurusannya itu kan memang entrepreneurship. Karena jurusan entrepreneurship, sebenarnya itu sarjana ekonomi kok. Maksudnya gelarnya tuh SE. Cuma karena Prasmul itu kan memang
jurusannya itu kewirausahaan gitu. Entrepreneurship kan, entrepreneurship itu kan bahasa Indonesia kewirausahaan kan, gitu sih Pak. Oh. Kemudian Luvita pernah mengikuti inkubator bisnis dari pemerintah ya, dari ya. Di situ belajar berapa lama inkubasi inkubator bisnis? Jadi itu belajarnya itu 2 bulan. Jadi 2 bulan itu di Cilandak sih. Jadi kayak sekitar 50-an orang kan memang dipilih sama Kementerian Perindustrian atau Kemenperin buat masa mereka develop mentoring lah selama 2 bulan itu. Jadi 2 bulan itu dikasih tempat tinggal sama Kementerian, terus dikasih materi-materi dan itu apa namanya, nanti in the end ya, maksudnya kita memang setiap minggu itu memang ada ini ya sih, kayak evaluasi. Maksudnya evaluasi misalnya contoh dari sisi manajemen produksi, atau misalnya dari financial, terus human resource, gimana develop team, terus pemasaran, sampai pokoknya bener-bener semua, maksudnya semua yang berhubungan sama bisnisnya itu dianggapannya di inilah, di godok gitu loh sama mentor-mentor dan dosen-dosen juga sih. Dosen dari Plasma waktu pas itu juga ada juga memang dari Kemenperin itu. Nah, dia apa yang tadi yang dikatakan, pasti semua mata pelajaran sudah Mbak Luvita dapatkan di Prasetya Mulia. Jadi paling penting di inkubatornya yang didapat selama menjalankan 2 bulan, poin-poin penting yang bisa merubah seseorang yang baru lulus sarjana ini bisa menjadi entrepreneur setelah di inkubator 2 bulan, poin penting apa sih yang didapat? Iya, key poinnya ini sih. Jadi sebenarnya kan saya lulus tahun 2016. Ikut inkubator itu 2019 kan. Berarti ya setelah 3 tahun ngejalanin, terus habis itu ikut inkubator. Itu sebenarnya kurang lebih materi yang diajarin ketika inkubator itu mirip lah sama waktu pas zaman kuliah dulu di Prasetya Mulia. Tapi justru yang paling menurut saya yang penting banget itu gimana sharing session sesama ini sih, sesama apa namanya sih, penggiat fashion gitu ya. Soalnya kan jadi dibagi dua, fashion sama craft. Kalau craft itu lebih ke arah yang handmade lah, yang custom made gitu. Kayak misalnya let's say baju kalau misalnya baju itu baju pengantin, karena kan bukan mass production kan. Waktu pas yang di situ key takeaway itu lebih ke arah ini sih, banyak banget ternyata orang-orang yang bisa, maksudnya anggapnya develop bisnis, tapi maksudnya mereka itu anggapannya background-nya itu bukan kuliah jurusan bisnis atau apa, tapi misalnya contoh, misalnya dokter gigi atau hukum atau apa, tapi mereka bisa develop bisnis yang udah, maksudnya udah gede banget, sampai yang kayak ada yang omsetnya itu sebulan, dia ada jual baju big size gitu, omsetnya itu sebulan itu bisa 3M, padahal dia itu background-nya itu dokter gigi, bukan entrepreneur. Dan itu jujur ngerasa terinspirasi banget sih, kayak padahal dia tuh bukan di Jakarta, dia tuh tempatnya di Salatiga, dengan dia di Salatiga, tapi justru dia tuh kayak apa ya, bisa segede itu, padahal masih bukan di kota kayak kita sekarang di Jakarta ya, maksudnya padahal di Salatiga di kota, maksudnya di kota itu dia bisa utilize banget human resources segala macam, sampai bisa secara apa skala nasional lah gitu. Itu keren banget sih, jadi kayak lebih ke arah terinspirasi sama kisah-kisah case yang real ya. Kalau misalnya waktu pas yang di inkubator itu dibandingkan waktu pas kuliah. Karena kan kalau kuliah kan lebih, ya anggapannya teorinya belum bisa ngerasain sendiri kan, belum terjun langsung gitu. Kalau misalnya pas di inkubatornya sharing session-nya itu real, karena penggiat, maksudnya sama penggiat usaha itu ya dikumpulin kan sama komentarinya itu. Gitu sih Pak Eka. Oke, pertanyaan terakhir saya mau nanya ke Luvita. Sejak masuk ke Katentri sebelum COVID, apakah penjualannya meningkat terus nggak sebelum COVID-19? Kayaknya itu kan bermula dari sendiri mulainya. Iya, itu meningkat terus Pak. Jadi awalnya itu maksudnya cuma ngejual sebulan 10 piece, terus habis itu kayak aduh gimana ya, maksudnya gimana cara kita kita bisa apa naikin oplah penjualan juga segala macam. Itu ini sih apa, itu memang kita terus menerus apa ya, jadi anggapannya ketika mentok itu kita cari
kita cari solusi sih, jangan stuck gitu. Jadi kayak misalnya contoh, misalnya model baju, oh model baju ini nggak jalan, yaudah kita jangan produksi lagi, kita cari model model yang lain lagi. Atau enggak, oh saya juga ada juga ini sih, pelajarin soal Instagram ads, Facebook ads, itu penting banget. Karena kalau online, itu kan butuh juga buat, maksudnya anggapannya, kok sekarang kan endorse-endorse gitu udah nggak gitu ngefek kan. Nah, jadi dengan, maksudnya dengan develop terus-menerus, nambah anggap kitanya juga secara tim juga belajar juga, ikut seminar juga, ngambil kelas ini itu segala macem, yang course-course kecil, itu dengan kita nerapin apa yang dipelajarin itu ke dalam bisnis, itu memang surprisingly ya bisa ningkatin sales juga sih, Pak. Jadi kayak, memang nggak langsung kayak misalnya dari bulan pertama 100%, bulan kedua 200%, tapi itu secara grafik dari 2016 sampai sekarang, itu naik terus gitu loh syukurnya gitu. Dan waktu COVID-19, Anda, Rufita, mungkin total menjadi online penjualan online, itu justru omsetnya lebih tinggi lagi dibandingkan sebelumnya apa gimana? Iya, lebih tinggi, naik banget. Jadi kan jujur waktu pas, kan jujur tahun lalu itu sebenarnya lebih fokus ke offline dibandingkan online. Karena toko offline kita itu kan kita mesti ada consignment, ada masuk ke dep store segala macam di Jakarta sama Bali total 12. Karena tim kita tuh nggak gede, Pak. Tim kalau yang di luar tukang jahit finishing gitu, itu tuh tadinya itu tuh cuma berlima doang. Nah, justru selama pandemi ini, kita jadi nambah 2 orang buat ngurusin online. Karena memang online-nya itu naik banget. Dan syukurnya memang omset yang di offline itu bisa pindah ke online sih, Pak. Jadi yang anggapannya dulu waktu pas offline, kan namanya consignment atau titip barang kayak saya ke dep store gitu kan ada consignment cost-nya kan. Nah, ketika jualan sendiri secara online, itu kan anggapannya cost-nya itu kan jauh lebih kecil. Potongan dari marketplace kayak Shopee atau Tokopedia, itu paling segede-gedenya itu sekitar 5% lah dibandingkan kalau consignment ya. Kalau consignment itu, titip barang itu, minimum-minimum tuh kayak sekitar 38%. Jadi kan tuh bener-bener ngirit cost banget kan, kalau secara cost ya. Nah itu sih, itu ditambah maksudnya kayak omset, mungkin secara nilai omset naiknya dikit, tapi karena nggak ada potongan consignment-nya itu, jadi ya kan berasa banget tuh pakai 5% dibanding 30%. Otomatis kan kayak selisihnya itu kan kayak spare kan buat bisnis, bisa entah mungkin develop buat yang lain gitu. Jadi intinya COVID-19 menjadikan Rufita omset lebih tinggi, atau sebenarnya tanpa COVID-19 kalau Rufita lebih cepat dulu mengganti ke online mungkin lebih bagus lagi. Apa gimana? Apa karena COVID-19 online jadi bagus, atau sebenarnya online-nya yang bagus bukan karena COVID-19-nya? Nah itu sih sebenarnya ini sih kayak itu jujur agak susah dijawab karena kan maksudnya kondisinya itu kan beda. Maksudnya secara kondisi kan beda banget kan. Maksudnya sebelum COVID dan sesudah COVID kan. Mungkin mungkin lebih ke arah customer-nya itu behavior-nya pindah kali ya. Tadi yang tadinya offline jadi ke online juga, itu bisa ngefek sih, Pak. Mungkin jadi kayak misalnya mereka jadi takut ke mall. Jadi makanya mereka belanja ya udah lewat Shopee aja gitu. Terus di Shopee kan mereka nggak perlu ribet-ribet misalnya ya ke mall lagi kan, langsung kayak barang dikirim ke rumah mereka. Itu sih shifting di customer yang tadinya offline ke online itu sih, Pak, kalau menurut tim ya setelah dianalisa. Kalau secara dari penjualannya itu naik, nah itu juga sebenarnya agak bingung sih, kayak ya mau ada, misalnya mungkin juga ada pengaruh dari, misalnya kita juga kan ada pakai Facebook ads dan juga endorse, jadi ya itu kan anggapannya kan kita jadi kayak kasih brand awareness ke orang yang mungkin belum tahu Cotton Tree di Pulau Jawa sama Bali juga kan, gitu sih. Baik. Terima kasih, Lufita. Saya mau bincang-bincang dengan Mas Bram Nata Praja. Sudah terima kasih. Nanti kita itu lagi. Terima kasih. Mas Bram sudah ada lagi? Ada sudah? Halo, Pak. Oh ya. Halo, Pak. Ya, Mas Bram, kita bincang-bincang ya sebentar ya. Boleh ya? Boleh. Sorry tadi keputus. Ya.
Mas Bram mengatakan secara teoritikal bahwa kalau orang berhenti bekerja minimal harus memilih saving 6 bulan supaya mungkin harus cari kerjaan sambil mencari bisnis, dia harus punya saving. Sementara Mas Bram berhenti kerja dan di kantongnya hanya 3 juta, kata Mas Bram. Bagaimana dengan 3 juta memulai suatu bisnis desain? Mungkin Mas Bram bisa. Oke. Sebenarnya mungkin ini pengalaman masing-masing menurut saya beda-beda ya Pak ya. Ini kebetulan aja pengalaman ini ada di saya, jadi saya bisa sharing apa yang bisa saya, apa yang sudah saya alami. Jadi waktu itu memang benar-benar kondisinya memang saya cuma punya 1 bulan gaji di tabungan saya gitu. Dan ketika tadi kayak saya bilang, sebenarnya saya sedang ada approach sebuah tender untuk sebuah apartemen di Kelapa Gading dengan nilainya tuh yang lumayan gitu. Jadi saya memikirkan, okay, maybe this is my starting point untuk start a new business gitu, make my own company gitu ya, karena ini bisa menjadi fundamental saya gitu. Tapi ternyata kan nggak dapet gitu. Beruntungnya saya waktu itu ternyata digantikan dengan project lain. Jadi ketika waktu itu saya memang lagi cari-cari beberapa pekerjaan, mulai ada 1-2 pekerjaan yang masuk sih Pak gitu. Dan memang kalau di desain itu kan relatifnya kita modalnya itu kebetulan memang saya udah ada laptop dari dulu gitu. Jadi lebih kayak ke skill-nya itu sih. Dari awal saya memang bekerja sebagai as a freelancer dulu. Jadi waktu di awal itu memang saya tidak langsung buka kantor. Kantor itu kita buka di tahun keempat setelah kita rintis. Setelah saya rintis, akhirnya tahun kedua saya finding partner untuk membantu saya di pekerjaan saya. Di tahun keempat akhirnya kita memutuskan untuk membuka studio kita sendiri. Jadi dari tahun keempat sampai sekarang baru kita mulai ada kantor yang secara bentuk ya, secara ya, fisik kantor fisik. Ya Mas Bram, itu tadi Mas Bram ceritanya berhenti bekerja salah satunya karena ingin bangun siang. Nah ternyata setelah jadi buka usaha sendiri, apakah sempat bangun siang atau justru bangun lebih pagi lagi setiap hari? ini pengalaman menarik sih gitu. Karena di awal-awal pertama kayak tadi saya bilang, saya sebenarnya itu jadi freelancer gitu. Pastinya di bayangan saya adalah ketika menjadi seorang freelancer, ekspektasi saya penghasilan saya akan lebih besar sedikit dibanding gaji yang saya terima secara bulanan ketika saya kerja sebagai art director di sebuah perusahaan. Tapi kenyataannya itu ternyata enggak gitu. Jadi itu yang menjadi trigger saya, memotivasi saya untuk saya nggak bisa kayak begini nih. Ini keputusan saya untuk keluar dari kantor. Saya sudah minta izin dengan orang tua untuk kayak ibaratnya bilang saya memulai usaha sendiri, tapi saya nggak membuktikan ke diri saya sendiri bahwa saya bisa. Nah, itu yang menjadi trigger saya, gitu. Jadi, sempat ada bangun siang ya, tapi karena dipicu materialnya itu, karena pendapatan saya tidak sesuai dengan yang saya dapatkan ketika saya bekerja sebagai art director, itu menjadi trigger saya untuk, ini sesuatu yang salah. Ini sesuatu yang memang saya harus perbaiki. Dan ini kayak nggak bisa kayak begini. I put myself untuk being a professional, even though waktu itu saya belum punya kantor. Mas Bram, ini desain studio Mas Bram ini, bagaimana Mas Bram bisa bersaing dengan studio desain yang sudah ada, bahkan studio desain bekas Mas Bram bekerja. Ini kan desain studio kan di Jakarta aja banyak sekali. Bagaimana? Banyak sekali. Bisa bersaing dengan perusahaan begitu banyak dan mereka sudah mulai duluan, punya klien yang banyak. Gimana Mas Bram bisa memulainya kemudian bersaing dengan mereka secara sehat untuk mendapatkan proyek-proyek? Mungkin saya cerita sedikit tadi, mungkin agak keputus, tapi ini pengalaman mungkin buat teman-teman yang mungkin sekarang merasa dirinya low. Teman-teman sedikit sih. Saya nggak pernah kepikiran untuk company kita itu menangani proyek-proyek besar. Sampai akhirnya di tahun ke
I think tahun kelima sampai sekarang itu kita udah lumayan confident untuk ngerjain beberapa proyek dari property developer yang besar. Which is, I can probably say nominal kita itu is quite quite okay gitu. Quite okay gitu. Di bayangan saya waktu itu dapat project desain 15 juta, I'm happy with that. Tapi ternyata industrinya itu ternyata growing gitu. Nah, kenapa saya bisa compete? Kita pasti perlu, karena itu yang kita jual. Produknya itu adalah kreativitasnya. Itu perlu. Tapi menurut saya, selain kreativitas, attitude matters gitu. Saya bisa ngobrol dengan beberapa owner dari big company, dan mereka bisa menunjuk saya langsung sebagai vendor desain mereka, karena ada rasa trust. Dan itu yang nggak bisa dibangun sama beberapa company lain. Saya masih sampai hari ini masih sering datang ngobrol dengan beberapa owner untuk jaga relation gitu. Walaupun saya dari maksudnya dari perusahaan kecil sampai sekarang saya maksudnya kita udah lumayan proyek kita udah lumayan banyak. Tapi ketika ada beberapa klien yang dari awal sudah membantu kita, saya masih memprioritaskan waktu untuk bertemu dengan mereka. Jadi buat saya itu menjadi poin penting di dalam kita berbisnis gitu. Ada semacam rasa trust itu yang perlu kita bangun sih. Rasa trust itu yang perlu kita bangun sehingga orang at the end produknya sama, tapi kenapa jatuhnya ke memilih ke kita adalah karena ada rasa sense of belonging ya gitu. Kayak ada rasa trustnya itu gitu. Jadi itu yang menurut saya matters. So, saya pengalaman Pak, ini bukan saya nggak suka overselling kayak tadi saya bilang. Tapi beberapa project yang kita terima itu biasanya lepehan. Lepehan itu dalam artian gini, ownernya langsung menyuruh kita untuk menghandle karena basically the other competitor itu cannot deliver yang mereka mau gitu. Bukan berarti secara kreativitas mereka nggak bagus ya. Kreativitas mereka bagus gitu. Tapi banyak banget owner yang bilang ke kita bahwa attitude-nya nggak oke. Mereka terlalu ini, terlalu itu, terlalu ini, terlalu itu. Jadi buat saya itu menjadi salah satu faktor penting buat kita mulai bisnis. Mas Bram, selama buka kantor atau mulai kerja sendiri sampai 9 tahun di design studio, pernah merasa gagal nggak selama 9 tahun? Oke, merasa gagal. Perasaan gagal itu mungkin lebih ke bukan rasa gagal ya kalau saya bilang, tapi mungkin rasa minder kalau saya bilang. Ketika saya dan teman-teman lulus kuliah, mereka bekerja sebagai profesional, saya bekerja sebagai freelancer waktu itu. Maksudnya setelah keluar dari kantor, saya memutuskan untuk jadi freelancer. Along the way, jabatan mereka naik, mereka udah level manager, level secara karir mereka naik, saya merasa waktu itu saya masih stuck di situ-situ aja gitu. Jadi itu yang menjadi trigger penting sih buat kita sebagai entrepreneur, apalagi kalau start from zero kayak saya. Bukan rasa down-nya itu yang kita perlu fokusin, tapi gimana caranya kita bisa memperlengkapi diri kita secara konsisten, belajar terus-menerus, akhirnya ya kita berasanya kita punya kapasitas yang sama dengan mereka yang di luar. Jadi rasa down itu pasti ada, Pak. Pasti ada, gitu. Dan menurut saya itu nggak bisa dipungkiri, ya. Many times ya memang kita pasti akan ngerasa being entrepreneur itu lonely, karena nggak ada yang ngertiin kita, gitu. Down-nya kita yang ngerasain sendiri, gitu. Pusing bayar gaji juga ngerasain sendiri, gitu. Tapi, ya itu, ketika kita tahu tujuannya kita mau kemana, dan kita bersedia untuk apa ya, upgrade diri kita terus-terusan, gitu. Saya rasa itu jadi motivasi sih ketika kita datang. Oh ya, tujuannya mau kemana. Sekarang sebenarnya Mas Bram, dream-nya apa sih dalam karir Anda sebagai entrepreneur, dream-nya apa? Oke, dream-nya itu saya adalah saya pengen orang-orang yang saya nggak usah scope-nya terlalu luas gitu ya. Tapi maksudnya untuk di kantor kita, saya akan happy kalau orang-orang yang ada di dalam kantor kita itu bisa jadi
bisa menjadi menginfluence orang-orang di sekitarnya juga gitu. Through the design, through their life, through the design gitu. Jadi tujuannya saya membuka company ini adalah ya itu kayak tadi saya bilang, I wanna help another business yang clueless tentang identity-nya mereka, tentang brand development-nya mereka, untuk mereka punya identity yang jelas gitu. Nah, ketika itu kita bisa mendeliver, ya akhirnya kita akan apa yang kita jalanin tuh berasa lebih ada purpose-nya gitu, bahwa we help other business to growing. Dan akhirnya kita, menurut saya, ketika ngelihat orang bisnis berkembang, itu akan mereflek ke diri kita sendiri untuk kayak, okay, if he can do that, we can do that also, gitu. Jadi, akhirnya itu jadi kayak semacam apa ya, semacam kayak you give and you get more the feedback untuk lu, kamu meningkatin diri kalian sendiri lagi. Gitu. Ya, Mas Bram, seperti Mas Bram katakan, orang lain bisa, kita juga bisa. Nah, di sini saya lihat di ada redaksi dari moderator bahwa Mas Bram sedang mencoba mengembangkan kapasitasnya di bisnis makanan. Apa benar? Betul, Pak. Betul. Karena orang lain bisa, Mas Bram pasti bisa. Apa yang ingin dikembangkan? Kenapa dari desain studio bisa berpikir meloncat ke bisnis makanan? Sesuatu yang berbeda. Iya. Basicnya karena saya hobi makan, Pak. Basicnya karena saya hobi makan dan saya ngelihat bahwa opportunity-nya ada dan lucunya itu adalah saya dan partner saya sebenarnya kita udah punya mimpi untuk bikin bisnis makanan ini is quite long sebelum corona. Jadi beberapa saat sebelum corona itu sebenarnya kita udah punya ide plan-nya. Tapi karena kita masing-masing sibuk, partner saya juga masih kerja, jadi kayak hal itu ketunda gitu. Nah, gara-gara corona, gara-gara selama lockdown kita akhirnya berkurang aktivitas di kantor, akhirnya itu menjadi trigger untuk memulai gitu. Menjadi trigger untuk memulai bisnis ini gitu. Kita ada bisnis minuman gitu ya. Jadi dari itu sih yang memulai kita untuk memulai gitu. Jadi basicnya karena memang saya suka makan, Pak. Suka makan minum gitu. Terus saya pikir kalau cuman saya keluarkan uang buat saya makan dan minum aja, kayaknya saya harus mulai cari profit dari apa yang saya keluarkan dari hobi saya. Bisa nggak dengan bisnis makanan? Kemudian saat ini Mas Bram sedang fokus di studio desain yang mungkin sudah banyak pelanggannya, dengan kemudian sekarang konsentrasi juga berbagi konsentrasi kepada bisnis makanan, bisa nggak kehilangan fokus? Kuncinya prioritas sih, Pak, menurut saya. Jadi saya tahu prioritas saya ada di mana saat ini. Yang kedua, saya berusaha untuk mendelegasikan kepemimpinan saya di kantor saya yang desain untuk saya deliver ke partner saya gitu. Jadi saya mau ketika orang ada di kantor itu nggak cuma melulu tentang saya gitu, tapi kantor ini bisa berjalan walaupun saya udah nggak ada gitu. Itu yang menjadi salah satu impian saya gitu, bahwa kantor ini bisa jalan sendiri walaupun saya ini udah nggak ada gitu. Jadi prioritasnya itu penting. Yang kedua adalah berusaha untuk belajar mendelegasikan. Emang nggak gampang, pasti akan trial errornya banyak gitu, tapi kalau nggak dicoba ya nggak akan pernah bisa gitu. Karena dari analisa penyebab kegagalan suatu startup atau bisnis itu, salah satunya yang membuat perusahaannya yang bagus kemudian jatuh karena lost focus. Ini adalah penelitian yang dilakukan di Amerika, melibatkan 660 perusahaan startup di Amerika. Jadi fokus menjadi salah satu penyebab kegagalan di perusahaan di Amerika. Jadi makanya saya nanyakan ini,
Karena kalau bisa mendelegasikan dan desain studionya sudah settle, bisa ditinggal dan manajemennya sudah bisa ditinggal, itu nggak mungkin nggak apa. Tapi dikala Mas Bram tetap memanage dua perusahaan yang berbeda sendiri dengan pikiran sendiri, kemudian fokus ke makanan dan yang satu bisa kehilangan fokus, itu mungkin menjadi sesuatu yang krusial yang perlu dipikirkan matang-matang. Hanya itu sebenarnya. Karena saya melihat suatu perkembangan bisnis makanan sama desain studio sesuatu yang berbeda, dan bisnis makanan Mas Bram pasti tahu sekarang udah mulai masuk mungkin ya, meminum, memakan, suka hobi makan dengan bisnis makanan, dua hal yang sangat berbeda. Dan beda banget Pak ya, makan lebih gampang, jauh-jauh gampang, nggak usah mikir makan, tapi kalau bisnis makanan pikiran, strategi dan lain pasti perlu itu. Oke, karena ini sudah jam 2.30, mungkin banyak audiens yang akan bertanya, menggali pengetahuan dan sharing dengan Mas Bram dan Mbak Ruvita. Saya ingin bertanya kedua-duanya. Ini menyangkut tentang entrepreneurship, bagaimana seorang bisa sukses. Artinya karakter entrepreneurship yang menurut Mas Bram dan Luvita, mana yang penting sehingga, yang atau yang paling penting bahwa seseorang bisa lebih sukses. Karena seperti tadi Mas Bram bilang, wah saya dipercaya atau perusahaan kami dipercaya, padahal orang lain juga bisa deliver loh, tapi mungkin karakternya beda dengan karakter atau budaya perusahaan kami, sehingga perusahaan kami bisa membuat pelanggan kami nyaman. Itu kan salah satu daripada sifat karakter. Yang ingin saya memberi contoh, ada lima, karakternya banyak, saya cuma pilih lima saja. Mungkin Mas Bram boleh nyatat dan Mbak Ruga, karakter mana, ada lima nih, seseorang harus mencintai karirnya, baru bisa sukses. Ini salah satu. Kemudian yang kedua, bekerja lebih keras dari orang lain. Lebih keras deh supaya bisa sukses. Yang ketiga, mungkin komunikasi ya. Pintar bergaul. Kalau komunikasi jelek, mungkin juga susah untuk mendapatkan proyek. Nah, kemudian disiplin. Seperti Mas Bram bangun pagi dan lain-lain. Dan yang kelima, sikap jujur pada semua orang. Nah, ini ada lima nih. Lima. Banyak, ini saya pilih lima. Kalau boleh, coba Mas Bram sama Mbak Luvita coret dua. Supaya tinggal tiga yang menurut Mas Bram dan Mbak Luvita, ini lebih penting daripada kau lima, boleh coret dua, coret yang mana dan sisa apa? Mas Bram dulu. Tadi yang pertama, dua pertama apa Pak tadi? Saya... Yang pertama adalah mencintai karir. Nomor satu. Kedua, bekerja lebih keras. Ketiga, komunikasi atau pintar bergaul. Yang keempat, okay, disiplin. Yang kelima, jujur. Coret dua. Ya. Ya. Nomor satu dan nomor tiga. Nomor dua dan nomor tiga. Nomor dua ada disiplin. Nomor dua, bekerja lebih keras. Nomor tiga, komunikasi. Jadi yang dicoret adalah bekerja lebih keras, gitu dan ya. Komunikasi. Dan ya, komunikasi itu yang dicoret ya. Iya, itu dicoret. Berarti jujur, disiplin, dan pinter bergaul. Tiga ya. Mencintai karir bukan Pak yang pertama. Mencintai karir, disiplin, jujur. Dan jujur ya. Ya. Gimana Mbak Luvita? Kalau misalnya dari saya, coret dua, sisa apa? Dua. Sebenarnya semuanya penting ya. Ada banyak. Tapi harus pilih tiga. Nah, tinggal tiga menurut. Di sinilah seseorang entrepreneur memilih karakter apa?
bekerja lebih keras dari orang lain. Yang dicoret atau yang sisa nih? Yang dicoret. Oke, sisanya apa? Yang bekerja lebih keras dari orang lain, sama... satu lagi bingung. Saya penting semua sebenarnya. Bekerja lebih keras dari orang lain sama disiplin. Disiplin yang dicoret sehingga pintar bergaul dan mencintai karir. Oke. Nah, ini kita bisa melihat bahwa dua orang yang sedang menanjak karirnya dalam usia yang sangat muda, dua-duanya memiliki dua sifat yang sama, mencintai karir dan jujur. Tapi yang satu pilih disiplin, yang satu pilih pintar bergaul. Nah, sekarang coret dua lagi, sisa satu. Nah, Mas Bram dulu. Ini udah ada sisa kemudian. Satu. Nah, ya. Sisa satu ya, Pak? Iya. Saya sikap jujur. Oke. Luvita? Iya, jujur, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, di sini kita bisa melihat bahwa dua entrepreneurs muda mengatakan untuk sukses bukan segala-galanya, tetapi harus dimulai dengan jujur untuk segala-galanya. Karena kejujuran, maka order, maka financing, kepercayaan, tiada limit. Kantong boleh 3 juta yang dimiliki Mas Bram pada waktu membuka usaha. Tetapi kepercayaan bisa bermiliar-miliar. Orang tidak melihat kantong Anda, tapi Anda mempercayakan bermiliar-miliar karena Anda jujur. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada diskusi kita. Dan saya kembalikan ke Jeffrey. Jeffrey ini adalah mahasiswa semester 6 yang saat ini bekerja di salah satu perbankan dan siap-siap ingin meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti jejak Mas Bram dan Mbak Rufina. Silakan, Jeffrey. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Pak Ikayu kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Siang hari ini juga kita lanjut ke sesi tanya jawab juga ya, Mas Bram dan Mbak Lovita. Dari tadi viewer udah pada demo sih untuk ngasih pertanyaan ke ngasih pertanyaan ke kita di sini. Buat teman-teman yang memang mau bertanya, silahkan di raise hand kalau memang mau nanya langsung sama speaker kita, baik Mas Bram, Mbak Lovita ataupun ke Bapak Ikayu kasih sendiri ataupun ke mau bertanya kepada kita di sini, silakan di raise hand. Ataupun, dan di sini di kolom chat juga saya udah mendapatkan beberapa pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas. Tapi, pertanyaannya itu yang pertama yang akan kita bahas. Oke, bentar ya. Oke, buat Mbak Lovita nih pertanyaannya. Are you ready, Mbak, untuk menjawab pertanyaannya, Mbak? Siap, siap. Kayaknya ini pertanyaannya, nggak sulit sih, Mbak. Jadi nggak perlu baca jimat dulu untuk menjawab pertanyaannya. Oke, buat Kak Lovita, untuk jualan online di marketplace, langkah apa yang dilakukan agar toko banyak dikunjungi customer? Nah, ini sih banyak faktor sih. Cuma kalau misalnya tuh ini kali ya, aku share guru marketplace aja kali ya. Jadi saya juga belajar dari beliau, belajar banyak. Jadi Kak Tentri tuh juga baru dari awal tahun ini, baru masuk kayak ke Shopee, Tokopedia gitu-gitu. Soalnya tahun lalu kan fokusnya di offline. Itu ada namanya, sebentar, saya share link YouTube aja kali ya. Saya belajar lewat video itu jauh lebih lebih masuk gitu dibandingkan kadang baca buku kalau buat saya sih. Cuma baca buku sebenarnya lebih dalam sih ilmunya sih dibandingkan dari video ya.
Jadi ada namanya itu Pak Deddy Lim. Jadi dia itu memang pakar marketplace gitu sih. Ada banyak banget sih ininya yang bisa dipelajarin buat mas supaya apa datengin traffic gitu ya ke misalnya let's say ke Shopee atau Tokopedia. Yang paling penting itu lo yang key point kalau misalnya di Katentri itu pertama maksudnya foto produk harus menarik. Selain foto produk menarik harus didukung juga customer service-nya itu juga harus ini apa namanya memahami produk sama bisa melayani customer dengan baik juga. Soalnya kan kadang customer itu kan suka tanya-tanya gitu kan melalui fitur chat. Itu penting. Terus udah kayak gitu dekorasi-dekorasi toko itu juga penting sih. Jadi tokonya itu menarik lah, dibuat toko semenarik mungkin dan apa namanya jangan, maksudnya jangan kayak misalnya pakai foto yang blur kayak gitu-gitu, jangan. Sama deskripsi juga itu harus jelas. Nah itu ada bisa dipelajarin sih sama si Pak Deddy Lim ini. Dia kayak ngajarin via Shopee, via Lazada kayak gitu-gitu. Dan itu ada juga ntar kata kunci. Jadi kata kunci misalnya let's say jualan misalnya jualan baju. Jadi misalnya kata kunci yang bagus tuh yang gimana sih? Nah, itu dibahas lengkap banget di channelnya si Pak Deddy Lim ini. Mungkin bisa nanti dicek ya. Itu linknya udah dikirim ya, sama Berita Siri di chat. Di chat ya. Jadi buat teman-teman yang memang nanti tertarik untuk mengembangkan bisnisnya di marketplace ya, Mbak ya. Iya. Nah, itu tuh bisa dipelajari di YouTube itu ya. Itu banget kok Pak yang membantu. Maksudnya saya sendiri sudah juga belajar dari yang YouTube itu juga. Dan itu ngebantu banget sih dari awal maksudnya omset kayak puluhan belasan sampai akhirnya sekarang udah maksudnya ratusan juta itu melalui teknik-teknik yang diajarin sama si Pak Deddy itu okay banget sih via kayak Shopee, Tokopedia gitu sama Lazada. Oke deh, itu jawabannya semuanya ya Mbak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari teman-teman ada yang mau nanya langsung mungkin? Tadi saya lihat ada yang raise hand tapi ditutup lagi, diturunin lagi tangannya. Ada yang mau bertanya langsung mungkin ke Mas Bram ataupun ke Mbak Lufita? Kalau enggak ini mungkin satu pertanyaan dari teman saya ya Mbak ya. Mungkin apakah ini masuk ke konteks ini atau enggak? Dia bertanya kalau dalam bisnis itu, Mas Bram sama Mbak Lufita pasti kan ada naik turunnya. Nah, ketika turunnya itu, titik terendah Mas Bram dan Mbak Lufita itu seperti apa? Dan recovery-nya lagi kayak gimana gitu? Boleh Mas Bram terlebih dahulu mungkin? Oke, kalau ngomongin titik terendah itu, sebenarnya saya nggak terlalu fokus sih dengan titik terendah sih. Jadi kuncinya buat saya adalah ketika kita ada merasa gundah gitu, maksudnya kayak mungkin dalam hidup kita kok jalannya cuma gini-gini aja. Mungkin at certain point nanti teman-teman akan ngalamin kok karir gue gini-gini aja ya, kok kerjaan gue gini-gini aja. There's nothing challenge you more kayak buat untuk kerja gitu. Mungkin itu menjadi titik terendah saya gitu ya. Kebosanan itu ya, kebosanan terus kayak ya kebosanan sih kalau buat saya gitu. Kebosanan di dalam berkarir. Nah, caranya adalah learning something new sih kalau buat saya gitu. There's no another way buat men-trigger karena yang kayak tadi saya bilang purpose-nya itu pasti akan terus berubah gitu. Nah, ketika purpose kita berubah, tujuan kita berubah, goals-nya berubah, ya itu akan trigger teman-teman untuk terus keeping up gitu. Jadi ketika turun ya cari tahu dulu apa gitu yang bikin teman-teman merasa ada in the lowest point. Ya coba perbaiki itu gitu. Coba perbaiki itu. Jadi itu internal problem kalian gitu. Oke, okay, thank you Mas Bram untuk jawabannya. Halo. Iya. Kita lanjut ke Mbak Lufita, titik terendahnya itu seperti apa Mbak? Terus recovery-nya kayak gimana? Nah, contoh maksudnya titik
titik terendah yang tahun ini ya, itu yang waktu pas di bulan Maret itu sih, yang ketika PSBB segala macam 14 hari. Tuh bayangin dari sales, maksudnya sales offline tuh gede banget kan, kalau misalnya proporsinya di Katentri tadi, itu sales offline itu pokoknya 70% itu di offline semua. Online cuma 30%. Di bulan Maret, Maret week 1, week 2, itu masih ya udah masih biasa aja. Tapi week 3, week 4, itu benar-benar terjun bebas. Kayak mall tuh benar-benar nggak ada penjualan sama sekali. Nol, benar-benar parah banget. Dan itu sempat stres sih, sempat stres. Maksudnya sempat galau, gundah gulana. Terus ditambah masih nggak bisa ke kantor kan, karena PSBB. Pusing juga. Tapi ya udah maksudnya kayak berdoa itu udah pasti, berdoa ke Tuhan, minta kekuatan. Itu maksudnya nggak bisa dipungkirin deh, maksudnya the power of prayer, maksudnya apapun kepercayaan yang ada, maksudnya berkeluh kesah sama Tuhan itu benar-benar penting banget. Karena entah mengapa ya dengan, tapi jangan cuma berdoa juga ya, kita juga harus do something, harus juga kerja, maksudnya harus juga, apa ya, cari solusi gitu loh. Nah, saya mulai maksudnya kayak benar-benar pelajarin tuh, masih tanya ke semua teman-teman, gimana sih masih cara ningkatin online, mesti iklan yang gimana, mesti endorse yang gimana. Nah, ya udah masih saya pelajarin tuh. Nah, itu video yang tadi itu yang tadi tanya soal marketplace yang si Pak Deddy Lim itu, saya tontonin satu-satu, benar-benar kayak seharian ngulang-ngulang video itu sampai benar-benar apa masuk ke otak lah anggapannya, sampai benar-benar hafal kali ya. Itu diulang sampai benar-benar kayak apa cari inovasi baru yang harus diterapin tuh kayak gimana sih, maksudnya mesti do something kan, nggak mungkin dong kita diem terus, apalagi kan maksudnya harus bayar tukang jahit, harus siapin dana THR segala macam gitu-gitu juga kan. Itu sih maksudnya kita harus do something ketika lagi terpuruk itu, jangan lama-lama galaunya. Yang maksudnya galau tuh lumrah kan, kita manusia kan, kita semua pasti ya ada saat-saatnya galau, tapi ya udah maksudnya setelah galau kita harus do something, harus belajar, mesti harus cari solusi sih, harus cari solusi. Dan lagi-lagi sih, maksudnya kayak ketika memang kita kerjain dengan sepenuh hati, kita cari solusi dan juga berdoa, itu pasti asal kita lakuin yang terbaik ya, itu pasti jalan, maksudnya jalan walaupun nggak langsung ya, pelan-pelan, tapi pasti bakal ada jalan sih. Kayak positive mindset itu memang penting banget gitu. Jangan kelamaan galaunya. Jadi intinya recovery ya harus positive vibes ya Mbak ya. Iya, penting banget, makanya surround lingkungan tuh sama teman-teman juga yang masih kayak yang bisa kasih apa ya positive vibes gitu loh. Jadi kayak saya kan kayak capek juga kan, misalnya kayak udah lagi susah terus ter ada apa ya. Jadi makanya circle yang positif tuh penting sih, teman-teman yang positif gitu penting. Oke, Mbak. Nanti mungkin salah satunya berteman dengan Mbak Luvita adalah salah satu certified mungkin. Oke. Mungkin ini pertanyaan berikutnya ya dari viewer kita. Nih, ini mungkin lebih ke case kayaknya Mas Bram sama Mbak Luvita. Saya punya 3 resto yang beda konsep dari Rusianto Helen. Saya punya 3 resto yang resto yang beda konsep. Semasa pandemi ini cukup berpengaruh. Bagaimana cara membantu untuk change business model? Sudah coba jual online, but it doesn't help much gitu. Jadi nggak terlalu membantu pindah jualan ini. Jadi cara membantu untuk change bisnisnya modelnya gimana gitu? Ke Mas Bram dulu boleh? Oke, ini ya lebih kayak ke change business model. Yang pasti kamu perlu tahu ranah online itu seperti apa, itu udah pasti. Jadi mungkin nanti Kak Luvita yang akan menjawab soal per-onlinean, karena saya juga masih belajar sama dia mengenai per-onlinean. Expertnya di sini Mbak Luvita ya, Mas ya. Expertnya di situ Mbak Luvita kalau soal. Tapi gini, kalau dari segi saya sebagai seorang branding gitu ya, market itu udah nggak perlu ditawarin produk. Tapi market itu perlu ditawarin the story behind the product, the story of your company. Apa yang bisa menyentuh emosional dari pembeli kamu gitu. Let's say kamu jual sama-sama nasi goreng. Yang satu bilangnya ini nasi goreng nih, nasi goreng sosis gitu, nasi goreng bakso misalnya gitu ya. Yang satu lagi dia bilang gini, nasinya diambil dari
petani langsung menggunakan bumbu-bumbu rempah yang diolah secara menarik gitu, dengan rasa yang diolah dengan penuh cinta, disajikan dengan kehangatan untuk membawa rasa nyaman di rumah teman-teman gitu. Mungkin itu akan lebih attached dibanding kayak ini cuman gue jual nasi goreng gitu. Jadi the thing is like, bukannya kita juga melebih-lebihkan ya, kayak coba cari karena buat saya tuh produk sekarang tuh udah massive banget gitu. Kamu mau jualan apapun tuh suara dari kompetitor kamu akan mungkin lebih susah gitu. Tapi cari satu titik yang dimana kamu bisa menemukan sisi emosional dari pembeli kamu. Gitu, itu perlu yang kamu cari. Emang itu nggak gampang, tapi itu PR dari setiap business owner. Berarti caranya how to deliver story dari produknya ya, Mas ya? Iya. Karena kan ya kayak gimana cara kita menyampaikan produk kita gitu. Gimana cara kita menyampaikan produk kita yang enggak cuman okay, gue jual nasi goreng ya udah ini nasi goreng, enggak. Tapi gimana caranya ya menampilkan brand kita itu punya ada sesuatu yang bisa attach dengan audience kita, orang yang kita tuju untuk membeli produk kita. Oke, Mas. Thank you tanggapannya ya, Mas Bram. Oke, mungkin dilanjutkan ke Mbak Lovita mungkin. Oh iya, jadi Kak Rusianto itu apa di chat saya ada kirim contoh makanan online. Jadi dia jual kayak sayur-sayur matang, namanya Madam Wang. Ini dia hanya jualan di online doang, tapi sekali jualan itu rebutan. Jadi kayak dia ada kuota slotnya gitu. Dan itu rebutan gitu, pokoknya sekali jualan. Misalnya open nih, open order. Langsung dia tuh di WhatsApp kayak gak berhenti-berhenti gitu chatnya. Nah, dari yang tadi Bram bilang, itu penting banget memang ngebuat story. As in branding, maksudnya branding restorannya, misalnya saya jualan apa nasi, tadi nasi goreng. Nah, nasi gorengnya itu harus dikasih story supaya bisa ngebedain sama nasi goreng yang lain. Nah, selain itu juga, so itu sih social proof. Social proof itu penting sih, dalam arti gimana cara ngebuat orang itu percaya sama brand atau restoran kita gitu loh. Kayak misalnya contoh, ketika lagi masak mungkin bisa divideoin lagi pakai sarung tangan atau enggak misalnya yang masaknya pakai face shield atau gimana. Soalnya kan orang zaman sekarang takut kan ketika misalnya beli makanan dari luar gitu. Atau enggak ketika nanti dikirim pakai GrabFood atau GoFood itu pakai cable ties, itu penting sih buat sisi safety dari customer. Terus misalnya ketika orderannya banyak banget kayak sampai bertumpuk-tumpuk puluhan bahkan ratusan, nah itu divideoin. Nah, videonya itu bisa dipakai untuk dijadiin iklan misalnya di Instagram Ads atau enggak misalnya iklan di suruh minta tolong deh teman-teman dekat buat maksudnya kayak post aja di Insta Story. Kan kalau Insta Story kan 24 jam hilang kan misalnya, atau kayak gitu. Itu sih maksudnya enggak, maksudnya dengan ngebuat orang yakin atas produk yang dijual, itu bisa ningkatin online secara perlahan-lahan sih, walaupun mungkin nggak langsung ya, tapi lagi-lagi konsistensi itu penting. Jadi kayak misalnya contoh kalau misalnya di fashion, konsistensi itu misalnya new arrival, new motif, segala macam itu kan terus-menerus ada terus kan, sebulan sekali kita keluarin. Nah, begitu juga makanan nih, kayak konsistensinya apa, misalnya mungkin ada menu baru, atau enggak misalnya ada varian rasa baru, misalnya contoh kayak Shilin aja kan ada rasa baru kan, walaupun sebenarnya sama-sama jual ayam goreng kayak gitu, tapi ntar ada entah rasa indomie, rasa salted egg, rasa black pepper. Nah, itu penting sih buat maksudnya buat supaya orang tuh nggak bosen ya, jadi kayak ada variasi baru, story behind sama social proof. Itu sih kalau to summarize tadi juga yang Bram ngomong. Jadi kurang lebih kalau dari tanggapan Mas Bram sama Mbak Lovita kurang lebih sama ya. Iya. Misalnya how to deliver the product, how to packaging the product yang disampaikan sama customer-nya ya. Okay. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Kalau memang dari teman-teman nanti bakalan ada pertanyaan sama Mbak Lovita ataupun Mas Bramnya, bisa nanti chat kita di chat panitianya. Nanti kita akan tulis pertanyaan teman-teman, akan kita kirimkan ke Mas Bram sama Mbak Lovita. Dan kita jamin akan dibalas sama mereka.
Dan ini akan menjadi pertanyaan terakhir buat Mbak Luvita sama Mas Bram. Saya ke Mbak Luvita dulu. Kan Mbak Luvita sama Mas Bram ini sekarang sudah menjadi seorang entrepreneur nih. Nah, jadi dari pertanyaan ini, ada kalanya kan kita tuh ngerasa minder banget ya teman-teman kita yang sukses gitu. Nah, buat dari Mbak Luvita sendiri, bagaimana solusinya agar kita bisa mengejar ketertinggalan dari teman-teman yang udah sukses itu tadi? Dan bagaimana kalau kita udah sukses tuh, bagaimana kita tuh bisa nge-share ilmu yang kita punya tuh kepada orang lain? Gitu. Nah, sebenarnya sisi itu lumrah banget sih buat maksudnya buat orang itu ngerasa anggapannya insecure lah ya. Ya, insecure ya. In one point gitu, maksudnya in one point. Maksudnya saya juga kadang juga ketika misalnya lagi feel low atau segala macam, pasti maksudnya ya maksudnya rasa insecure kayak gitu pasti ada aja. Tapi gini sih, kayak balik lagi ke perspektif ya, balik lagi ke perspektif. Dan saya pernah baca di satu buku sih, memang itu quotes-nya bagus. Jadi intinya gini, kayak setiap orang itu punya timingnya itu beda-beda. Kayak misalnya contoh, ada orang yang jadi yang kayak misalnya contoh deh, kayak Colonel Sanders-nya KFC, yang pendiri KFC, dia baru ngebuat KFC, anggap aja dia pernah loh kayak ngejual resep KFC di jalanan sampai dia umur 70 tahun baru akhirnya dia bisa ngembangin usahanya. Itu aja Colonel Sanders-nya KFC aja sampai umur 70 dia baru berkembang loh itu KFC-nya gitu loh. Jadi jangan ngebandingin diri kita sama orang lain sih sebenarnya itu kuncinya. Memang nggak semudah diomongin. Tapi balik lagi, memang harus surround ourselves, diri kita sama teman-teman yang positif. Jangan sama teman-teman yang suka julid, karena capek. Jadi balik ke positive vibes lagi ya, Mbak ya. Kenapa? Balik ke teman-teman yang lingkungan yang positif vibes lagi ya. Iya, lingkungan yang positif. Karena kan kalau kata orang, kita tuh bakal menyerupai 5 orang terdekat kita. Nah, dekatilah diri kita dengan 5 orang yang memang positif, yang which is bisa jadi support system kita. Temen gak usah banyak, gak apa-apa. Yang penting berkualitas sih, itu. Gitu sih, kalau misalnya buat menghadapin sisi insecure itu sih. Lumrah kok, itu manusiawi banget. It's okay, maksudnya ngerasa tuh gak apa-apa. Asal jangan terlalu berlarut-larut. Setelah ngerasa, ya udah move on. Udah. Okay. Dilanjut ke Mas Bram mungkin, Mas. Gimana, Mas? Untuk kata-kata insecure okay. Ini kan hangat nih dibahas dari tahun kemarin, dari kapan-kapan dulu. Sebenarnya udah hangat dibahas kan. Dari Mas Bram sendiri gimana? Insecure sih buat saya memang itu lumrah ya. Bener kayak tadi Luvita bilang bahwa timeline orang punya, maksudnya setiap orang, setiap individu punya timeline-nya masing-masing. Jadi, don't push yourself too hard buat kayak begini, 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 begini. Tapi balik lagi gini, ketika kita merasa insecure, berarti sebenarnya kita sudah menyadari ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Nah, itu yang perlu teman-teman cari tahu dan itu yang teman-teman perlu pelajari lebih lanjut. Misalnya, let's say, saya ini kurang dalam marketing online. Nah, itu yang saya pelajarin. Gitu. Karena jadi ketika saya tahu kekurangan saya di mana, itu yang membuat saya jadi insecure, itu yang membuat saya untuk mencari tahu dan akhirnya belajar. Gitu. Contoh simpel yang kayak sekarang saya alami ya itu, karena kita di industri desain biasanya itu dulunya lebih banyak di daerah percetakan gitu ya. Kayak cetak kalender, cetak annual report, seperti itu yang kayak gitu-gitu. Tapi mulai ke belakang kan shifting into the digital gitu. Kita yang merasa minder juga gitu, company kita harus bisa compete nih untuk mendeliver desain secara digital, website, SEO, online ini platform segala macam. Ya akhirnya kita pelajarin itu gitu. Jadi dari insecurity-nya kita itu menjadi trigger buat kita belajar apa yang kita kurang dan itu bisa menjadi nilai tambah teman-teman. Gitu sih kalau dari saya. Oke, Mas Bram. Itu mungkin buat Mas Bram dan Mbak Levita itu mungkin dari pertanyaan terakhir, tapi mungkin saya minta request dari Mas Bram dan Mbak Levita nih. Mungkin pesan dan kesan kepada para viewer, para kita-kita semua yang melihat pada saat sekarang ini, untuk how to build business and how to encourage diri kita sendiri untuk nge-build business itu sendiri dari
ya kan kayak yang tadi Pak Ekawi kasih bilang, ya mungkin saya sekarang mungkin kerja sekarang di perbankan gitu loh. Ya mungkin nanti saya mau resign, mungkin saya akan membuat bisnis dari no one knows tentang itu kan. Nah, jadi dari Mas Brom sama Mbak Lukita sendiri, how to start the business, untuk membuat bisnis itu boleh dikasih pesan ke saya. Jadi Mas Brom terlebih dahulu. Oke, mungkin buat teman-teman yang di luar sana gini, saya itu grow up di lingkungan yang saya terlalu banyak sering dengar orang yang bekerja keras dan akhirnya sukses tanpa background pendidikan yang tinggi. Gitu. Jadi bukan berarti saya mengabaikan akademis ya. Gitu. Buat saya akademis itu penting. Untuk compete dengan apa yang ada di luar itu penting. Gitu. Tapi percuma kalau kalian punya nilai akademis dengan tidak diimbangi dengan strong will, keinginan, dan mendisiplinkan teman-teman untuk bekerja dengan tekun, itu buat saya juga nggak ada hasilnya gitu. Dulu saya minder dengan teman-teman yang bisa sekolah kesempatan di luar negeri gitu ya. Saya cuma punya kesempatan sekolah di dalam negeri gitu. Jadi itu yang membuat saya minder gitu. Tapi ketika saya ada di posisi saya sekarang, itu saya jadi apa ya, sadar bahwa bukan itu semuanya gitu, bukan itu yang jadi sekolah di luar negeri apapun itu tuh nggak menjamin orang tuh akan mencapai apa ya, karirnya oke gitu. Bukan saya bilang juga karir saya oke gitu ya, tapi maksudnya gini ya, pendidikan itu penting, tapi berusaha untuk bekerja keras dan konsisten, disiplinkan diri itu matters buat saya. Jadi terlalu banyak saya dengar orang yang kayak ya itu tadi saya bilang kayak pendidikannya biasa aja gitu, tapi setiap kali dia kerjain itu sukses gitu. Setelah saya pelajari, memang mereka punya keinginan yang kuat untuk achieve itu gitu. Mereka bekerja keras untuk mencapai itu. Aku udah, Levita mungkin. Oh, oke. Okay. Dilanjut ke Mbak Levita untuk kesan dan pesannya, Mbak. Sorry, kemute tadi. Ya, jadi ini sih, apa namanya, balik lagi sih, kayak sebenarnya pekerjaan apapun, asal dilakukan dengan jujur, terus memang ada passion buat ngelakuinnya, konsistensi, dan terus-menerus belajar ya. Misalnya, life is a never-ending process of learning kan, balik lagi. Jadi kayak, kan dunia itu kan berubah terus-menerus nih, kayak misalnya, mungkin 5 tahun yang lalu kita belum kenal apa itu Gojek dan Grab misalnya. Sekarang Grab dan Gojek adalah part of our lives kan misalnya. Nah, jadi kayak terus-menerus belajar itu adalah hal yang maksudnya perlu diterapin sih. Karena ketika kita stop belajar, itu bakalan ini sih, kita bakalan apa ya, gak berkembang lagi aja, kita tuh stuck gitu loh di satu titik. Jadi makanya penting banget buat ya cari ilmu dan hal-hal yang maksudnya memang bagus untuk pertumbuhan diri kita gitu loh. Walaupun nanti saya udah let's say lulus kuliah atau apa, itu penting banget sih. Misalnya karena itu enggak apa ya, hidup itu berubah terus kan soalnya. Jadi makanya kita harus develop diri kita terus-menerus gitu loh. Apapun sebenarnya pekerjaannya, mau itu entrepreneur, mau itu profesional atau apa namanya, praktisi atau apa, itu semua apa namanya harus berkembang gitu. Terus ada quotes ini sih, quotes yang menarik dari ada buku judul Alchemist, penulisnya Paulo Coelho. Ketika kita memang benar-benar menginginkan sesuatu, sebenarnya tuh the whole universe will help us to achieve it gitu loh. Jadi ya jangan pantang menyerah apapun kondisi yang sekarang lagi dialami atau segala macam, as long as maksudnya kita tetap berjalan terus dan tetap maksudnya cari solusi dari setiap permasalahan yang ada, itu semua pasti ada solusinya. That's my favorite book juga. Iya, yeah, bagus itu ya. Oke,
Okay, Mbak Luvita sama Mas Bram, ini mungkin itu pertanyaan ataupun ya pertanyaan terakhir lah dari kita ya pada sore hari ini. Buat teman-teman yang tadi kayak saya bilang, kalau memang teman-teman masih ada pertanyaan, nanti silakan dikirimkan kita ke panitia, nanti kita akan kirimkan ke Mas Bram dan Mbak Luvita untuk dijawab sama mereka. Dijawabkan Mbak, dijawabkan Mas? Iya. Pasti dijawab, pasti dijawab. Yang juga nanti materinya juga akan dikirimkan juga. Tadi kan Mbak Levita materinya udah di-share juga ya di chat kita di sini. Nanti juga Mbak Mas Bram juga akan mengirimkan materi juga kepada kita. Jadi bisa kita pelajarin lagi dan kita renungkan lah di rumah masing-masing. Oke, okay. Untuk mungkin saya akan kasih summary sedikit untuk sore hari ini sebelum kita menutup seminar kita pada sore hari ini. Tentu pada sore hari ini pembicaraan kita tuh tentang bagaimana meng-encourage social life dan bagaimana kita tuh membuild bisnis kita, apalagi di era milenial saat ini. Nah, dua pembicara kita yaitu Mas Bram dan Mbak Luvita yang dua orang milenial entrepreneur yang sudah berkesempatan untuk bersharing kepada kita itu memberikan banyak sekali ilmu pada sore hari ini yang bisa kita terapkan nanti di dunia bisnis kita. Seperti bagaimana kita pilar utama dalam kita membuild bisnis yaitu passion, support, pengetahuan bisnis, kemudian kekurangan yang itu seperti apa, kemudian what we do dan apa yang akan kita bikin dan semuanya itu nanti bisa itu nantinya akan membuat kita memulai bisnis kita ke depannya seperti apa. Sama juga saya akan menutup seminar ini yaitu dengan salah satu tadi apa namanya quotes dari Picasso yaitu nothing is original in this world, copy make it better. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar-benar hal sesuatu yang baru di dunia ini. Semua itu tuh adalah udah ada sebenarnya. Cuma bagaimana bagaimana kita mengimprove-nya dan bagaimana kita mendeliverinya kepada orang lain. Oke, mungkin dari saya sebagai moderator itu aja. Untuk selanjutnya saya alihkan kepada MC yaitu Hamidah. Hamidah silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Bram Nata Praja dan Ibu Lutfita Wijaya yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Saudara Jeffrey Fatahul yang telah mendampingi narasumber kita pada hari ini dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu pemberian cenderamata kepada Bapak Bram Nata Praja dan Ibu Lutfita Wijaya selaku pembicara pada seminar kali ini dan kepada Saudara Jeffrey Fatahul selaku moderator yang akan diberikan secara simbolis oleh Bapak Muhammad Syaidir SEMM kepada Bapak, kami persilahkan. Iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Mbak Luvita dan Mas Bram yang telah menyampaikan seminar dan pemaparannya. Ini sangat berguna sekali bagi kita semua. Semoga apa yang tadi dipaparkan berguna bagi semua peserta seminar di sini. Berikut ini kami mewakili STI Kasih Bangsa menyampaikan sertifikat kepada Mas Bram dan Mbak Luvita atas partisipasinya sebagai pembicara di seminar siang hari ini. Berikut adalah seminar dari sertifikat dari kami kepada Mas Bram dan Mbak Luvita. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Ya. Ya, silakan Hamidah kembali. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Syaidir, kepada Bapak Bram Nata Praja, Ibu Luvita Wijaya dan Saudara Fatahul Yopri. Hadirin sekalian, sampailah kita pada penghujung acara e-seminar online pada kali ini. Selanjutnya adalah sesi foto bersama secara online. Dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan video dan tersenyum ke arah kamera selama 15 detik. Baik. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta online yang telah bergabung bersama kami dalam seminar Encourage Social Life and Managing Social Cost Business in Millennial Era. Kepada seluruh partisipan seminar, kami berharap semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dapat bertemu kembali pada acara seminar berikutnya. Akhirlah, sampai di penghujung acara seminar pada kali ini.
Saya selaku Master of Ceremony mohon undur diri. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dan perbuatan yang kurang berkenan. Pergi ke pasar, menjual rambutan, pasar dibuka di pagi Senin. Sampai jumpa, teman-teman. Semoga bertemu di kesempatan lain. Shalom, sabetata, bakantu sukitata, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Bye. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Terima kasih. Iya. Ini kepada teman-teman semua, ini ada pengumuman. Besok ada e-seminar nasional Pikti seri ke-9 dengan tema, ini seminar kesehatan ya, kesehatan tradisional, dengan tema Secret of Tongue Diagnosis, Rule and Clinical Cases. Jadi bagaimana mendiagnosa suatu penyakit cukup dengan melihat lidah seseorang. Nah ini merupakan bagian kedua, karena bagian satu itu sudah dilakukan 1 bulan lalu. Itu ada besok hari Minggu jam 7 malam mulai. Dan kemudian STK Sibangsa kembali akan mengadakan e-seminar nasional dengan tema Managing Personality and Skill for How to Treat Business in Digital Marketing Era. Itu akan dilakukan hari Rabu. Hari Rabu tanggal 26 jam 2 dengan moderator sama Jeffrey Fatahul. Dan narasumbernya sudah terbaca di situ. Jadi ada dua e-seminar nasional, yaitu besok dan hari Rabu. Sekian pengumuman dari panitia. Terima kasih. Terima kasih.